Oke lanjut ya. Oke Mas Aryadi silahkan uh, dilanjutkan. Ini Oke. saya persilahkan Mas Aryadi waktu dan tempat. Oke terima kasih uh, sebelumnya terima kasih kepada Mas Andri yang yang sudah membuka acara ya. Ya siap. Oke, siap nanti ini saya siap dulu untuk berbicaranya. Oke ini sudah terlihat. Uh, saya cari dulu filenya. Ya, coba. top okay, stop check dulu mau cari filenya dulu ya. Akhirnya. Boleh, boleh. Okay. Oke. ini sudah ini sudah terlihat oh, PPT-nya? Belum belum ya, uh, belum. itu belum. mungkin sharingnya ini aja, ya apa window, window atau screen ya? kan window ya. Oke, uh, saya nah? langsung aja ini mas langsung ke screennya aja nggak apa ya boleh ya, di share aja materinya bisa nggak nanti materinya saya share di akhir sesi aja ya oh, atau dari aku aja ya kalau gitu biar enak ini sudah terlihat untuk ppt nya bikin sharing ah udah udah udah. nah okay. gitu sip oke okay. uh, pertama-tama saya buka ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi terima kasih yang sudah join ke Weekend Sharing ini. Uh, saya minta tolong nanti selain saya mohon suaranya yang di off-kan ya untuk mikrofonnya ya. Nanti kalau ada gangguan misal. Oke okay. di sini uh, sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Kenapa sih kok saya buat Weekend Sharing ini? Jadi awal mula teman-teman uh, saya ini nanya, Ar, uh, kasih tahu tuh tentang jaringan. Jadi di jaringan itu saya sebenarnya juga belum begitu jago ya. Tapi ada beberapa pertanyaan dari teman, dari situ saya berpikir nih, bagaimana kalau saya berbagi ilmu tentang jaringan tapi lang langsung beberapa orang jadi, bahkan lebih. Dan alhamdulillah oh, di weekend sharing yang saya buat event ini, ini adalah weekend sharing ketiga. Dan juga alhamdulillah yang join juga lumayan ya, jadi ada 100 orang lebih. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join dan berdonasi sebelumnya. Dan mungkin saya perkenalkan dulu tentang diri saya dulu. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Taryadi. Kesibukan kali ini saya sedang berkuliah di salah satu politeknik negeri Semarang. Itu jurusan elektro dan juga di tiga teknik telekomunikasi. Dan sambil, sambil kuliah saya juga freelance nih. Pertama saya freelance di salah satu lembaga training jadi staff trainer di IT Networker Semarang. Di situ saya jadi trainer networkingnya. Mungkin di, saya megangnya di Network Fundamental sama Cisco ya. Dan selain sharing, oh maaf, selain di IT Networker Semarang, saya juga Network Engineer freelance. Itu dimana saja ya. Jadi apa aja yang bisa dikerjakan dan itu menghasilkan, itu pasti saya lakukan selama tidak mengganggu jadwal saya di kuliah dan juga di IDN di situ. Oke, lalu untuk selanjutnya di sini ada kontak person nanti bisa difoto atau difoto atau dicatat ya karena mungkin nanti insya Allah kita bisa silaturahmi. Oh iya. Pertama, uh, di. Iya, ya? Mungkin di slide aja ya biar enak. iya di... mas di slide show di apa F5 atau apa itu kalau di PowerPoint oh, di live chat ya uh, di di live oke okay. Bisa gak? nah gitu bisa nggak nggak bisa ya bisa kan? jangan di extend dulu layarnya ini gimana mas Oh, itu jadinya kayak gini ya? Itu extern soalnya. Ya, soalnya ya. Itu ke layar sana juga ya soalnya ya? eh saya escape dulu. externalnya dimatiin dulu. eh maaf, saya... Biar kelihatan teman-teman. Saya duplikat ya? yap duplikat yeah, aja. Duplicate. Nah. Oke, okay, kita... Coba, coba lagi spesial saya lagi buka PPT nih. Oh, di, di F5? Di show F5? Ya, di so Di present, present PPT-nya kayak tadi itu. Oh, PPT-nya di present ya, oke. Okay. Iya, iya, di PPT aja. Nah, ya kayak tadi. Nah. Oh, ya, di present di PPT? Nah, oke, karena nanti saya ganti-ganti sih Mas. Oh, ya udah deh, bebas deh, yang enak aja. <laughs> tak kira bebas bakalan. Ya? ya ya, lanjut lanjut. Oke. Oke nanti saya, ini kelihatan ya, tulisannya ya. Aman, aman, oke. aman. Ini saya, oke, bisa saya lanjut ya? Lanjut. Eh, jadi untuk kotak pesan nanti, Insya Allah kita bisa silaturahmi di WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Instagram itu bisa difoto atau dicatat ya. Dan untuk uh, saya juga sering nulis nih di salah satu blog, blog spot itu blogspot itu warungnetworking.blogspot.com. Nanti bisa dicatat karena di blog di blog saya ini berisi tentang materi networking terutama di Cisco. Dan untuk sertifikat sendiri saya alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa sertifikat yaitu dari Mikotik itu MTCNA, MTCRE, CTCE dan NTCNA. Dan untuk di Fortinet yaitu ada NSC 1 dan juga NSC 2 Network Security Association. Dan untuk Cisco, alhamdulillah sudah Cisco CCNA Enterprise di situ. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau di kalau ada pertanyaan nanti saya buka di akhir sesi, nanti dicatat dulu aja ya pertanyaannya. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu tentang weekend sharing, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andri, jadi saya skip dulu di sini oke okay. di sini saya akan memperkenalkan apa itu idn semarang jadi mungkin bisa dicek di website di Instagram. Websitenya yaitu semarang. .edn .id, instagramnya at idn semarang dan juga facebook idn semarang ini saya perlihatkan dulu tentang apa itu idn semarang dari webnya dulu ya nah ini webnya kelihatan Kelihatan. Aman. Uh, suaranya di mute di Suaranya. Suaranya kemute. Suaranya kemute. Di lagi Suara suara belum aktif. Belum belum aktif? Suaramu masih di mute. Nah itu loh. Di onin dulu, belum on suaranya. Oke, nah, oke. gitu. Ini saya tadi kemudian apa sih nih mas? Enggak, enggak, baru barusan aja. Oh barusan aja ya? Oke, minta Mohon maaf ya. Jadi saya perkenalkan dulu tentang IDN. Jadi IDN ini adalah satu lembaga training dan yang saya jelaskan adalah IDN cabang Semarang di situ di DN ini ada beberapa lembaga tentang networking, tentang programming, dan juga administrator. Jadi seperti Linux ya. Apa sih keunggulan dari IDN sendiri? Karena IDN di sini, kita itu free mengulang dua kali. Jadi misalnya ikut training, jadi bisa mengulang di situ. Kita juga bisa menyediakan penginapan gratis bagi peserta training yang berada di luar kota, lab juga komplit, murah, berkualitas, dan pasti banyak nih orang-orang yang TKJ mungkin yang tahu tentang IDN pasti sangat familiar banget ya. Dan kita juga fasilitasi tentang trainer. Jadi di sini tuh trainernya oke, okay, trenernya itu berlisensi internasional di sini. Dan di sini uh, saya perkenalkan dulu beberapa trainer dari, oke, okay, jadi oke okay, saya skip dulu aja ya. Lalu kalau ada pertanyaan nih, Mas, di Den Semarang ngapain aja sih, Mas? Jadi di sini kita buka lab bareng juga uh, bareng kita juga buka training. Di sini bisa lihat di foto-fotonya ya tentang tra training DN. Itu kita juga sediakan yang namanya Mikrotik Academy. Jadi kita sediakan training gratis untuk guru-guru jurusan TKJ di situ. Jadi kita akan sertifikasi guru-guru itu MTCNA dan MT CRE. Jadi itu program dari DN Semarang. Kita juga saling berbagi. Nanti kita juga ada workshop juga. Dan misal nih ada yang nanya Mas, kalau main ke DIN, boleh nggak? Boleh banget. Jadi di sini kita ada di Tembalang tepatnya. Kalau pernah main ke Undip nih, coba lihat saja di sini ada gapura Undip ya di sini ya yang kedua. IDN itu ada di sebelah kiri di sini di lantai dua. Tetapi uh, banyak uh, peserta training nih yang terlihat gini, mas. Kok IDN kok nggak kelihatan? Saya sering lewat tembalang, tapi kok kadang nggak kelihatan nih IDN? Ya karena memang itulah uh, mungkin minusnya ya, karena kita di lantai dua dan juga uh, promo, palang IDN di sini itu terlalu tinggi, jadi orang yang lewat itu biasanya asal lewat aja nggak sampai lihat dari IDN Semarang sendiri jadi nggak kelihatan kadang jadi ini saya perkenalkan aja nanti bisa dicek nih kalau main ke tembalang cek lantai dua sebelum masuk ke Gapura Undip nanti nanti bisa main-main juga boleh kita belajar bareng live bareng juga nggak apa-apa nanti Oke okay. uh, tentang pengenalan IDN saya sudah mungkin itu dulu saya masuk ke materi sekarang Oke okay, ya sebelum masuk ke materi saya mau tanya nih Mas Andi ini saya kecepatan atau enggak Mas? Pas uh, pasti Pas ya. Yang lain? Mungkin peserta yang lain ada yang tapi kayaknya oke okay sih. Oke okay, ya. Pas pas. Lanjut dulu aja. Pas ya. Pas. Jadi pertama nih? Kita akan belajar tentang apa itu jaringan. Pasti uh, kita kalau di sekolah nih terutama ya jurusan TKJ oh, ya. pasti pernah dengar nih. Wah tentang jaringan, jaringan komputer, jaringan internet ya, pasti familiar ya. Jadi saya uh, berikan inter dulu uh, pengertiannya. Jaringan itu adalah sekumpulan perangkat atau network device di mana mereka saling terhubung dan juga bertukar informasi di situ. Jadi saya share ke pain dulu. Misal nih, kita ada dua, dua router ibaratkan dua router ya. Nanti kalau ada yang tanya, "Mas, router apa sih?" nanti Uh, di nanti saya akan jelaskan. Ibaratkan di sini ada dua router nih, dua router. Atau saya ganti ganti saja nih, kita dua laptop. Ini bagian kotak ini laptop ya, ini laptop. Ini laptop satu, ini laptop dua. Jadi laptop satu dan laptop dua ini mereka saling terhubung. Ibaratkan kita pakai kabel di sini, pakai kabel saling terhubung dan juga saling ter, saling bertukar informasi. Tukar informasinya apa aja sih mas? Tukar informasinya nanti bisa berbentuk gambar, video, file dan lain-lain, ataupun bisa video call dan lain-lain. Itu informasi. Jadi ada kita saya jelaskan lagi ya. Ada dua perangkat atau lebih. Mereka saling terkoneksi. Bisa koneksi kabel ataupun wireless di sini internet mungkin wireless ya dan juga bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Itu adalah jaringan. Syarat-syarat dari jaringan itu apa aja sih? Yang pertama itu kita ada pengirim nih. Pengirim. Ada pengirim, maaf nih, pengirim. Ada juga penerima. Penerima dan juga ada pesannya nih. Pesannya apa aja nanti bisa Oke, ada pesan syarat untuk terjadinya jaringan itu ada tiga pengirim penerima dan juga pesan ibaratkan nih misal laptop satu ingin mengirimkan gambar misal gambar apa ya gambar bola ini ibaratkan bola ya ini bola jadi pengirim laptop satu akan mengirimkan bola ke laptop dua gambar ya jadi di situ sudah terpenuhi semua nih laptop satu sebagai pengirim laptop dua sebagai penerima dan laptop tiga sebagai eh maaf boleh itu sebagai pesannya. Jadi itu adalah jaringan di situ. Oke. Okay. Mungkin sudah belajar tentang jaringan ya. Mungkin eh, nanti kalau misal ada yang pertanyaan, nanti dicatat aja pertanyaannya. Nanti di sesi saya buka pertanyaan. Oke. Okay. Setelah kita mengetahui apa itu jaringan, pengertiannya dan juga analoginya, kita akan belajar tentang area nih. Jadi sama ya seperti kita. Kita kalau misal tumbuh dari kecil ke besar di jaringan juga ada. Jadi dari jaringan kecil sampai ke jaringan terbesar di situ. Oke, okay. jaringan berdasarkan area itu ada tiga. Ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, dan juga ada jaringan WAN. LAN itu adalah lokal area network. MAN itu adalah metropolitan area network. Dan yang terakhir itu adalah WAN. White area network. Oke, saya jelaskan satu-satu. Uh, Aryadi. ya? Yeah. Katanya suaranya masih apa? Kurang keras katanya. Kurang keras ya? Miknya. Oke. Okay. Miknya. Yang lain pas nggak suaranya apa? atau suaranya aman? Aman pas. Kan? Pas pas. Suaranya aman. Oh berarti ini apa? emang dari peserta kayaknya. Mungkin ya enggak, maaf <laughs> Enggak apa-apa. <laughs> mungkin jangan lupa ya isi kuota ya, <laughs> oke okay. tadi kita sudah belajar tentang jaringan nih saya kasih analogi lagi aja tentang analogi jaringan ya, oke okay, saya buka pen lagi oke okay, saya buka pen lagi aja nih. di file, new gambarnya yang agak jelas mas oh siap, <laughs> oke okay. jadi tentang jaringan nih tadi saya sudah kasih analogi Analogi yang lain itu misal dibalikkan di sini ada orang nih, ini orang ya. Ini orang. Ini orang satu. Ini saya suka gambar pakai pen ya, jadi dimaklumi aja ya. Ini orang dua nih. Nah, orang jelas. satu mungkin bernama, misal kita kasih nama A, si A. Orang dua itu si B. Jadi si B, Si A dan Si B ini dia tidak mengenal nih. Tetapi karena mereka saling berkenalan, jadi Si A ini nanya, Hei, nama kamu siapa di situ? Dia Si A bertanya nih. Oke, okay, nama saya Si B. Kamu siapa? Oh, saya Si A. Nah, di sini sudah terjadi namanya jaringan di situ. Jadi Si A ini menanyakan nih, nama B dan B juga menanyakan Si A. Otomatis Si A dan Si B ini sudah terhubung. Dan juga bertukar informasi. Informasinya seperti apa? Yaitu berupa nama di situ. Kalau misal nih, si anaknya tentang tempat tempat tinggal, tentang pekerjaan. Jadi informasinya e tiga nih. Jadi dari nama, tempat tinggal, dan juga pekerjaan di situ. Itu konsep dari jaringan ya, jaringan simpelnya nih pengertiannya. Dan saya akan membahas tentang area tadi yang sempat kita pending ya. Di area sendiri di sini. Oke, saya filenya nggak bisa nih. Oke. Oke, jadi tentang jaringan nih. Jaringan kan dari kecil ke besar. Jadi jaringan terkecil sampai terbesar ya. Pertama kita akan bahas tentang jaringan LAN. Jaringan LAN ini apa? Ini adalah jaringan cakupan area kecil bisa satu kota emak bisa satu gedung satu sekolah dan juga bisa satu rumah asal mereka tidak terhubung ke internet jadi kita belum bahas ke internet dulu dibagikan di suatu mungkin ini ibaratkan ini idn ya idn itu dia ada beberapa ruang nih di sini ada ruang oh. di sini ada ruang a ini ruang c dan ini ruang admin ada tiga ruang ya ini ruang admin, ini ruang ruang training A dan ini ruang training training C. Yang B ini merupakan ini B di sini. Oke. Okay. Karena ini ada jaringan dalam satu tempat, tempat training. Jadi kita belum bahas tentang internet ya. Jadi jaringan ini satu ruang dan cakupannya kecil. Itu adalah jaringan LAN lanjut sekarang kita akan masuk ke yang namanya jaringan man ataupun metropolitan area network jadi ini merupakan jaringan yang menghubungkan satu tempat itu dia berada dalam satu kota Oke, jadi misal nih ini idn semarang itu berada di tembalang di sini tembalang ya tembalang lalu ada yang namanya mungkin kita langsung mana ya kalau di satu tembalang itu ibaratkan ini jaringan misal di kota nih di suatu tempat nih di kos-kosan nih kos A ya ini di kos A kos A itu dia berada di mana ya di Ungaran lah ibarat-ibaratkan di Ungaran Ungaran oke saya juga kurang tahu nih tembalang masuk ke Kabupaten Semarang atau enggak ya mungkin ibarat oke jadi kalau kita jangan tebalang deh, yang satu kota Semarang aja nih. Ini bahkan aja nih, ITN itu ada di Semarang ya. Bahkan ada di Semarang. Di Semarang. Ini dekat-dekat Simpang 5 ya. Simpang 5. Dan di Ungaran, eh maaf, di Kos A itu ada di yang satu kota Semarang itu mungkin mana ya? Mungkin di PRPP nih A-nya di PRPP, jadi masih dalam satu kota ya Semarang ya. Saat e, saat IDN yang ada di Semarang, tepatnya di Simang 5, terhubung dengan kos A e, yang ada di PRPP, mungkin bisa terhubung via wireless ataupun via kabel ya itu dia berada dalam satu kota nih. Jadi kita bisa sebut ini adalah jaringan MAN ataupun Metropolitan Area Network. Jaringan yang ada di satu kota. Lalu kita lanjut nih yang lebih besar nih jaringannya. Ini ada di Wide Area Network ataupun jaringan WAN. Di mana jaringan ini adalah jaringan paling besar. Dia bisa menghubungkan antar antar pulau, antar negara, antar kota yang berjauhan itu juga bisa. Itu namanya wide area network. Ibaratkan nih saya pakai pekerjaan teman saya nih. Ini ada salah satu teman saya, mungkin kita ibarat namanya Mas Chandra ya. Jadi Mas Tanda itu ada di ITN di sini. ITN Semarang. ITN Semarang. Mas Chandra itu bekerja di salah satu ISP nih. Di ISP-nya mungkin Oke, mungkin iden Semarang ya. Jadi, bahkan kita pakai dua iden aja deh. Iden Semarang dan juga iden Jakarta. Oke. Semarang dan Jakarta itu jaraknya lumayan jauh ya. Jadi, Semarang dan Jakarta itu saling terhubung dia. Dia menggunakan misal jaringan internet nih, terhubung di sini. Karena jaraknya yang jauh, dia menghubungkan Antar kota yang mungkin sang, belum bukan antar pulau ya, tapi ini antar kota, antar provinsi malah, dia sudah termasuk jaringan WAN karena jaraknya yang jauh. Jadi area ini hanya mungkin memudahkan kita untuk belajar saja sih untuk di jaringan. Oke, itu hanya untuk area. Jadi pembahasannya sedikit aja tentang jaringan LAN, MAN, dan juga WAN. Dan sebagai catatan itu. Kita misalnya ibaratkan pakai jaringan uh, jaringan band itu dia sudah terkoneksi ke internet ya. Jadi misal ada pertanyaan mas ini misal satu kota nih ada satu tempat ini satu tempat dia sudah terkoneksi ke internet nih mas. Jadi itu sudah termasuk jaringan apa mas? Kalau misal sudah terkoneksi ke internet jadi kan ada beberapa router nih di sini. Berarti kita nggak tahu nih routernya di mana mungkin ada di ISP yang jauh itu sudah termasuk jaringan WAN itu, itu Karena udah menghubungkan beberapa beberapa device. Mungkin kita nggak tahu nih device routernya di mana, bisa di Semarang atau di Jakarta dan lain-lain. Karena ISP itu mungkin ada ISP core sama branch-nya nih. Jadi ada yang utama sama cabangnya. Kalau sudah berkaitan dengan internet, berarti kita sudah menghubungkan beberapa ISP nih. Jadi ISP branch dan juga ISP core-nya nih itu tentang jaringan simpelnya aja ya. Lalu, di sini saya akan membahas yang namanya, oke, okay. belum ya. Okay. Jadi misal nih, mana nggak sih e, lah di pikiran lah kita terkoneksi nih. Misalnya ada laptop satu, ini laptop laptop satu di sini. Di sini ada yang namanya laptop dua. di laptop gue. jadi mereka berkomunikasi nih. Berkomunikasi mungkin via wireless ya di sini. Oke, ada pertanyaan nih, mas. Kok bisa sih, mas, uh, laptop satu dan laptop dua ini terhubung? Oh, apa ada hal gaib atau gimana? Jadi itu kadang dapat pertanyaan nih. Jadi orang-orang yang mungkin awam ya tentang jaringan atau baru mengenal jaringan, jadi mereka bingung. Kok bisa sih, laptop kita? lain terhubung dengan laptop yang lain atau kok bisa sih kita uh, terkoneksi misal kita buat apa dengan teman dan lain-lain di situ Jawabannya adalah di situ ada yang namanya protokol dia jadi protokol ini apa protokol adalah uh, yang bertanggung jawab ya bertanggung jawab uh, komunikasi antar device. Device. Jadi yang kenapa bisa berkomunikasi yaitu karena ada yang namanya protokol. Jadi dia sebuah mekanisme uh, untuk menghubungkan satu device ke device yang lain. Itu namanya protokol dia. Protokol itu ada apa aja sih mas? Jadi kalau misalnya protokol ada yang TCP, UDP. Ini protokol banyak. Nanti saya bahas di slide selanjutnya itu. Ini sebagai gambaran aja ya. Ada TCP, ada UDP, ada protokol FTP. Uh, halo Aryadi, suaranya suaranya off. Dicek lagi suaranya, kemute lagi kayaknya. Kemute lagi. Nah, udah-udah aman-aman. <gak> Oke, <Okay>, maaf mas. <laughs> Oke, okay, saya jelaskan lagi ya. Jadi, tadi ya mungkin kalau kemute, misal nih, mas kok bisa, ber, kenapa uh, dua device bisa berkomunikasi? Itu karena ada yang namanya protokol di mana protokol ini dia sebuah mekanisme untuk menghubungkan dua device yang berbeda ini protokol di situ protokol ada apa aja ada TCP ada UDP FTP dan juga ICMP untuk penjelasannya nanti di slide selanjutnya ya jadi gambaran aja nih oke setelah kita bahas protokol ini saya tanya aja kita akan membahas tentang network model network model ya jadi ada hubungannya tentang protokol dan juga network model di sini Oke, saya jelaskan di pen lagi kalau protokol nih misal ini ada perangkat nih dia perangkatnya Cisco, Cisco. ada juga dia ini perangkat ini perangkatnya Cisco nih Kalau belum tahu perangkat Cisco nanti juga disimpan dulu aja ya. Jadi ada perangkat namanya Cisco, itu dia terhubung nih dengan perangkat Cisco buat Cisco ya terhubung ya. Jadi mereka saling terhubung dengan protokol Cisco di situ. Tapi ada suatu masalah jika banyak vendor nih ibaratkan karena mungkin kalau kita di jaringan itu ada banyak vendor karena mungkin Cisco itu sudah sukses. Jadi ada vendor yang mengikuti seperti apa? Seperti Mikrotik, ada juga Juniper, ada Aruba, ada Ubiquiti, banyak nih. Ada Mikrotik, eh maaf Mikrotik lagi ya. Mungkin ada TP-Link, banyak nih. Jadi ada vendor banyak. Kalau tidak, apakah fotoko, apakah Mikrotik, Juniper dan Aruba ini bisa berkomunikasi? bisa berkomunikasi dengan Cisco itu kalau itu belum bisa kok bisa belum bisa sih mas karena protokol dari Cisco itu sendiri dia protokol sendiri Mikrotik juga protokol sendiri Juniper Aruba Ubiquiti TP-Link itu juga protokol sendiri dia beda-beda protokol oleh karena itu kita buat namanya network model network model ini dia sejenis gambaran tentang komunikasi gambaran pesan komunikasi antar sumber sampai ke tujuan. Jadi dia bekerja mekanisme pengirimannya nih. Kok bisa sih alurnya di sini? Eh, nah, alurnya ini, mah ini saya ganti warna aja ya. Oke, alurnya. Jadi alurnya ini kita sebut network model di sini. Network model. Oke. Network model ini apa sih mas? Jadi saya jelas, tidak dijelaskan di sini ya tadi ya. Jadi mungkin lebih ke gambarannya nih kok bisa sih pesan itu sampai ke tujuan nah, di situ network model ini dia ada dua pertama yang mungkin kita sering dengar yaitu layer OC OC layer dan juga pengembangannya adalah TCP IP models jadi ada dua nih kita akan bahas di sini oke oke masih di sini ya jadi layar OC dan TCP model ini dia merupakan standarisasi di mana protokol berbeda, berbeda vendor itu bisa berkomunikasi. Jadi dengan adanya network model, berup, network model berupa apa? Osi layer, Osi layer, TCP IP, TCP IP layer. Jadi dia memungkinkan perangkat berbeda vendor itu bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena OSI dan TCP layar ini merupakan standarisasi nih, standarisasi komunikasi. Jadi kita misalnya bahkan oh kok bisa HP kita, HP kita dari dari si Realmo, Realmo ya, kita Realmo sama di Sumsang, kok bisa berkomunikasi sih, padahal dia beda. Yaitu karena adanya standarisasi komunikasi. Jadi semua perangkat itu pakai standar yang sama di situ standar standar itu dia dinamakan OC layer dan juga TCP IP layer. Dia berada dalam network model di situ. Oke, okay. jadi misal ada pertanyaan tentang network model nanti di dulu ya. Kesimpulannya adalah dengan adanya network model ini dan juga ada standarisasi komunikasi antar perangkat itu memungkinkan perangkat berbeda vendor ataupun berbeda merek atau berbeda fungsi itu bisa berkomunikasi. Jadi Cisco bisa kita tambahkan di sini. Ada TP-Link nih di sini TP-Link. Di sini ada TP-Link. Di sini ada apa lagi ya? Ada Mikrotik. Jadi kalau anak jaringan pasti tahu ya Mikrotik. Nanti kalau yang baru belajar jaringan nanti bisa setting-setting lagi nih tentang jaringan. Jadi kesimpulannya adalah TP-Link, Mikrotik, dan Cisco ini mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain di situ. Karena adanya apa? Network model. Jadi itu tentang network model ya. Lalu kita bahas tentang pertama nih. Ini protokol ya. Jadi yang sudah saya bahas tadi. Jadi protokol di sini tentang fungsi bagaimana cara agar sebuah paket dapat ditransmisikan. Itu pengertian formalnya ya. Eh, hey, kita sekarang bahas nih tentang yang namanya ini saya saya capture aja. Oke, hey. hey, jadi maklum ya saya suka pakai pen untuk menjelaskan. Oke, okay, di sini ada yang namanya OSI layer dan juga TCP IP model. Kalau OSI layer itu dia punya tujuh layar. Jadi layer pertama itu physical, yang kedua data link, yang ketiga network, empat transport, lalu sampai ke session presentation dan juga application. Kalau TCP IP model itu ada empat, untuk akses internet, transport dan juga application di situ. Bedanya apa sih mas? E, OSI dan juga TCP kan fungsinya sama untuk standarisasi. Jadi bedanya di sini. Mungkin di pengelompokan aja ya, di grouping aja. Kalau network access di TCP IP model itu di OSI, OSI layer itu merupakan physical dan juga data link. Sama di sini. Kalau layer network itu di TCP IP model namanya internet ya. Kalau transport itu sama transport. Dan di dalam TCP IP model di application itu adalah application presentation dan sessionnya si OC model ataupun OC layer di situ. Jadi mereka sebenarnya sama, tetapi oh, mungkin di TCP IP model ini mungkin lebih ada pengembangan ya di situ. Itu gambaran tentang OC layer dan juga TCP IP model nih. Sekarang kita akan bahas tentang OC layer terlebih dahulu. Kalau misalnya nih, kita sali, mungkin pernah berpikir, ini masnya jelasin tentang OSI layar. OSI layar itu apa sih? Jadi OSI layar adalah suatu standarisasi dari suatu organisasi internasional yang bertugas di bidang tentang standarisasi lah. Dia berada di tahun 1997 dan dia menyebutkan namanya Open System Interconnection ataupun yang kita kenal namanya OSI layar. Dan fungsinya ya sama seperti yang saya jelaskan tadi dia untuk untuk standarisasi semua perangkat sehingga perangkat yang berbeda vendor ataupun berbeda pencipta itu bisa berkomunikasi sampai sekarang nah, itu si layar ya kita bahas yang sekarang tentang si layar nih lebih detailnya saya salin nih di sini oke okay. hmm, mungkin saya value lagi sini tentang yang namanya ya nah. di sini ada mekanisme nih antara kok mas, kok bisa sih laptop kita terkoneksi dengan laptop yang lain sebelah mungkin nah di sini Baikkan ini ada laptop satu ini laptop satu Oke, ini ada laptop satu ya ini L1 L1 itu laptop satu sekarang ini L2 L2 itu laptop 2 Nanti kalau kalian belajar IP, mungkin yang belajar IP bisa dipahami ya. Kalau tapi yang belum belajar IP, nanti mungkin bisa menyimak aja nih, menyimak dulu, ada gambaran dulu. Oke. Okay. Di sini ada yang namanya L1 dan L2 nih, laptop 1 dan laptop 2, di mana laptop 1 mempunyai IP nih, 192, 168, 11, plus 24. Plus ini merupakan traffic ya, nanti saya jelaskan setelah ini ya, Lalu ada juga nih di sini dia namanya mana nih kata-katanya. Oke. Okay. Di L2 ini 192 168 1.2 S24. Oke. Okay. Jadi mereka ber berkomunikasi nih via kabel di sini. Di mana laptop satu itu punya MAC address. MAC addressnya apa? Misal kita kasih AAAA. Ada empat ya. Ini ibaratkan aja nih. Kalau laptop dua itu B, 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 B. Oke. Saat berkomunikasi pertama kali, maka laptop ini akan membaca membaca yang namanya ARP ataupun MAC address-nya. Ini dampaknya MAC address dari laptop ya. Lalu mereka ngeping nih, ping. ICMP. Jadi yang pertama dia membaca ARP, ARP yaitu MAC address-nya. Yang kedua, dia akan membaca ini ARP MAC address ya. Kalau yang kedua ICMP itu dia membaca IP-nya. Jadi kita misalnya nih buka CMD nih. Ini agak lama ya. Oke, ini agak lama nih CMD-nya. Oke, misalnya nih kita CMD kita ping, ping, okay. ping google.com nih. Google.com. Jadi kalau dia bisa ngeping itu reply ya, jadi anak jaringan pasti sering ya ping reply di sini. Itu dia sudah membaca ICMP-nya, tapi jadi otomatis dia sudah membaca yang namanya ARP-nya. ARP itu MAC address-nya, yaitu MAC address di sini, kalau misal belum tahu nih. MAC address itu perangkat keras ya, e, mungkin lebih ke alamat ya, alamat perangkat kerasnya ya. Jadi bisa cek di network adapter option. Agak lama nih, grafiknya agak lemot ya. Jadi, kita klik nih, misalnya editnya atau yang aktif. wifi nya nih. Kita cek status, kita klik details. Oke, okay, saya perbesar. Oke, okay. di sini ada yang namanya physical address ataupun alamat perangkat, itu namanya MAC address. Nih ya, di sini ini MAC address-nya nih nanti bisa dicek nih kalau misal mas tadi bukanya apa aja ya nanti bisa ditanyakan di ASSI ya dikip dulu nih jadi mekade saya itu adalah 48 E2 44 D48 C87 jadi ini mekades nih kalau misal mas kok bisa sih ada mekades nah, itu nanti pembahasannya lain gitu Oke, kita kembali ke yang namanya, Oke, di sini Misal laptop satu ini dia akan mengirimkan gambar nih. Gambar apa mas? Oke, gambarnya mungkin kita kasih gambar mobil di sini. Ini anggap, anggap aja mobil ya. Ini ada rodanya di sini. Nah. Jadi laptop satu ini mengirimkan gambar mobil. Ekstensinya apa? Ekstensinya ibaratkan ini kalau gambar kan ada PNG, JPG, JPEG. Mungkin kita ambil PNG-nya. .png ya kalau gambar ya. Jadi di si laptop ini laptop satu nih. Maka kita ingin mengirimkan ke laptop dua. Step by stepnya adalah seperti ini. Jadi laptop satu nih. Maka dia akan masukin namanya application layer. Jadi itu lebih ke user interface-nya ya. Kalau kita pakai WhatsApp, berarti itu application lainnya adalah WhatsApp. Jadi dia membaca lebih ke user interface. Lalu dia masuk ke presentation layer nih. Jadi dia membaca namanya ekstensi. Ekstensi itu apa? Ya ini .png ini. Dia membaca ekstensi ini. Oh yang dikirimkan apa sih? Oh ternyata gambar. Gambar ini apa? .png dia. Lalu dia akan turun nih ke yang namanya session layer. Session layer ini adalah manajemen sesi dia. Ini manajemen sesi. Jadi dia apakah mengizinkan nih? Ini gambar ini diizinkan eh, enggak masuk ke layar di bawahnya. Kalau enggak, maka dia akan keblok di sini. Nih. Mungkin saya kasih gambaran singkatnya ya. Lalu dia akan masuk ke transport layer. Di sini ada yang namanya proses encryption. Encryption ini adalah pemisahan. nih, Pemisahan paket menjadi yang kecil-kecil. Jadi gambar ini kita pisah. Rodanya dipisah, badannya dipisah, dipisah, roda belakang juga dipisah. Dipisah-pisah jadi kecil-kecil lah. Saat sampai ke transport layer, itu kita masuk ke network nih jadi jaringannya di L1 ini nanya oh ini mau dikirim ke mana sih oh ternyata ke laptop 2 laptop 2 ada di mana dia ada di IP 192.168.1.2 di situ jadi jaringannya di sini lalu dia akan turun nih ke data link data link ini dia membaca apa dia akan lebih ke membaca frame nih ataupun MAC address gitu kita kasih bahasa yang mudah mengkades ya jadi mengkades ini apa mengkades ini adalah si BBB ini Oke, okay, BBB ini lalu dia ke fisikal fisikal ini apa dia adalah hardwarenya hardware nya apa sih di sini hardware-nya adalah kabel di sini jadi kabel UTP ya saat dia masuk ke sini otomatis dia akan ditransmisikan oleh physical medium for interconnection. Jadi ini kenapa sih kalau kita belajar biner karena di physical medium for interconnection ini dia membaca biner dia mendapat biner angka bit lah 1010 lah seperti itulah oke sampai di sini maka laptop 2 kalau sudah sampai di sini laptop 2 akan membaca yang namanya ARP nih di sini nah, jadi ada perangkat yang terhubung namanya AAA oke dia tersimpan ARP-nya dulu ataupun MAC address-nya dulu Oke, sampai ke sampai ke laptop 2, maka dia membaca dari physical layer lagi. Oh, ini paketnya benar gak nih dari kabel? Oh ya benar. Lalu dia ke atas. Oh, tadi dari pengirim dia namanya AAA. Yang saya terima harus AAA. Maka dia dicek di sini. Yang AAA. Oke, udah benar nih. Lalu kita masuk ke network layer. Jadi menurut informasi itu yang paket yang saya terima itu adalah dari IP 192.168.1.1. Oh, benar gak? Saya cek lagi di sini. Oh iya, benar. Dari kamu ternyata. Lalu saat sudah diterima IP, diterima MAC address, maka dia akan menerima paketnya. Dan di sini ada proses yang namanya decryption dia. Decryption. Jadi decryption ini dia adalah menyambungkan beberapa paket yang sudah kita pisah tadi menjadi satu paket kembali. Jadi yang roda roda depan, roda belakang, dan juga badan yang sudah yang kita pisah itu disambungkan lagi menjadi gambar mobil di situ. Oke, okay. saat nah, sudah jadi gambar mobil, lalu kita cek nih di manajemen sesinya, apakah dia diterima atau enggak? Oh benar nih diterima, langsung dia langsung ke atasnya nih ke oh, presentation layer. Di mana presentation layer ini dia ngecek tadi gambar dari laptop satu uh, nya apa? PNG ternyata kalau di sini diterima CPG maka dia akan ke drop tapi kalau PNG dan informasinya benar dia akan kecentang di sini jadi PNG oh benar nih PNG lalu dia diterima karena laptop satu tadi mengirim dari WhatsApp maka laptop dua juga mengirim dari WhatsApp jadi dia sudah diterima nih jadi itu adalah mekanisme kenapa sih kok bisa laptop kita mengirim gambar dari laptop satu ke laptop dua jadi bahkan jaringan seperti itu ya. Oke. Okay. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalau osilayer ini dia sebenarnya panjang nih, panjang tentang penjelasannya. Tapi saya persingkat aja dan dan mungkin saya jelaskan dengan bahasa yang mungkin mudah lah kita pahami. Oke. Okay. Kalau kita nih punya cita-cita ingin menjadi yang namanya network engineer, maka kita nggak harus nih belajar tentang osilayer eh maaf nggak harus belajar tentang semua osi layer dari 1 sampai 7 nggak perlu tapi kita belajar dari layer 1 sampai layer 3 oke di situ pertama nih jadi kalau tadi ya jadi kita network engineer harus paham layer 1 sampai layer 3 nya oke saya pangkas lagi di sini oke. oke saya copy dulu Nah, sekarang kita membahas tentang masih layar yang lebih nih. File, oh maaf. Loh, kok putih? File new nih. Oke. Okay. Jadi, kita bahas sekarang nih. Kita mau bahas dari mana ya? Dari layar satu dulu nih. Jadi layar satu itu adalah layar fisikal ya. Dimana dia ada perangkat namanya hub. Kalau kalian bingung nanti Hab itu apa sih mas? Nanti bisa di searching aja di Google ya perangkat hab ya. Atau saya searching sekalian nih perangkat hab. Hab. Oke, okay. perangkat hab. Jadi seperti ini. Oke, okay. ya ini perangkat hab ya. Jadi nanti kalau misal yang udah pernah belajar jaringan pasti tahu nih HP-nya apa. Oke, okay. jadi sama perangkat hub, jadi hub ini dia data unitnya itu berdasarkan bit, ya, addressing angka binir. Di mana hub ini dia mempunyai fungsi menghubungkan antar network yang sama, itu hub. Di mana uh, data itu dia akan di-broadcast ke semua port dan dia tidak mempunyai memori. Oke, itu pengertiannya dulu nih. Kita keep dulu ya pengertiannya ya. Oke, saya buka di satunya. Jadi berarti kita punya tiga klien di sini, tiga klien. Dia terhubung ke satu perangkat nih, namanya hap. Hap. Ini klien satu, ini klien dua, ini klien tiga. Dimana klien satu ini terhubung ke port satu, dua terhubung ke port dua, dan tiga terhubung ke port tiga. Oke, misal kita pengirimnya itu di sini port satu nih, ini pengirim. Ini pengirim ya. Penerimanya kita mau ke port 3, X3 eh, si penerima. 3 si ya. Jadi kita ingin mengirimkan yang namanya ping. Ping itu dia protokol ICMP. Misal ya, kita dia ngeping di sini. Saya kasih beda warna aja nih. Oke. Jadi ping Uh, misal pengirim ingin mengirimkan ke, oke, okay, mengirimkan ke penerima pesannya berupa ping ataupun ICMP seperti yang ini ya, ini ping ya. Nah. ini CMD-nya hilang nih. Ya ini ping, ini paket ping di sini. Oke, okay. jadi dia akan berjalan nih. Paket itu akan berjalan di sini. Dia masuk ke port satu. Saya kasih warna merah aja deh. Dia berjalan ke port satu sampai di pot 1 ini dia akan menanya nih tentang ARP. Oh, saya mau ke C3. C3 ada di mana? Maka karena dia bertanya ke HP ini, dia akan membroadcast ke semua pot. Jadi dia nanya ke pot 2 dan juga nanya ke pot 3. Sampai di pot 2 dia nanya nih, eh pot 2 kamu punya C3 enggak? Oh enggak. Jadi dia nanya ke C3, di 3 di pot 3. Eh pot 3 kamu punya C3 enggak? Oh iya, saya C3. Jadi dia sampai di sini. Jaringan itu akan terjadi kalau saling gulag balik dia. Jadi saling respon lah di situ. Jadi C3 respon balik nih. saya mau nanya nih. Tadi yang ngirim paket saya C1 itu di mana? Nah. Kalau di sini kita lihat, di HP ini dia tidak punya yang namanya memori. Jadi dia pikun. Jadi dia nggak ingat lah harusnya kalau dia punya memori pasti dia mencatat yang namanya ARP di sini. ARP ataupun MAC address-nya. MAC address 1 atau 2 lah. Tapi karena dia si HP ini dia tidak punya memori, maka dia nanya lagi, membroadcast lagi. Dia nanya ke pot 2, dia nanya ke pot 1. Eh, dia nanya nih, "Eh pot 2 kamu tadi yang ngirim saya enggak?" Namanya 1 ya? Oh, bukan, pot 2 itu punya si 2. Lalu dia nanya ke pot 1, "Eh Pot satu, tadi kamu yang namanya satu ya? Ya dia nanya lagi. Ya benar saya yang namanya satu. Jadi dia terbentuk jaringan nih di sini antara satu dan tiga. Tapi kalau kita ingin mengirimkan paket lagi, maka dia akan nanya lagi, nanya lagi. Pot dua ini ke pot satu ya dia nanya lagi, nanya ke semua pot membuat cash Tiga juga membuat cash terus terusan seperti itu karena dia tidak punya yang namanya memori dia. Jadi memorinya memori, ya, nggak punya dia. Oke, hey, ada ibaratkan lagi nggak mas? Oke, okay. saya ibaratkan pakai software nih. Namanya Cisco pakai tracer. Jadi di sini saya ambil perangkat hub di sini. Di hub di sini ada, ini namanya PC. Oke, okay. ini PC ya. Oke, okay. dia terhubung satu sama lain. Ini ada di F0. Oke, ini FA1, FA2, ini kelihatan ya. Oke, jadi ini PC1, ini kita namakan si A. Tadi, eh masa, maaf, si 1. Saya perbesar aja deh. Ini si 1. Itu kalau di laptop 2 ini namanya si 2. Ini 2. Oh maaf nih, kok oh, nggak bisa ya. Ini si 2. Dan ini adalah si 3. Oh, harus satu-satu ya. Oke, si tiga. Jadi kita akan uji coba nih. Kalau si satu ini dia ngirimkan paket. Sebelum itu saya isi IP-nya dulu. Kita isi IP satu jaringan. Nanti kalau misal tanya tentang Cisco paket SN, nanti bisa di lain sesi ya. Jadi saya konflik dulu. Eh, saya kasih, IP dulu. Satu. Oke. Okay. Nah, sudah. Ini, ini satu sembilan dua, satu enam delapan sepuluh titik dua, dan ini tiga, yaitu satu sembilan dua satu enam delapan sepuluh titik tiga. Jadi ya satu jaringan ya di sini ya. Oke, sudah kita kita konfig nih. Kita pakai simulation mode, jadi pengiriman pakai simulasi. Oke, kita nanti bisa cek di sini ya kita akan mengirimkan dari PC1 ke PC3 seperti analogi yang tadi ya. Jadi kita kirim nih 1 ke 3. Kita cek nih. Di pertama, PC1 ini paket datanya akan masuk ke hub. Oke. Okay. dia sampai ke hub, maka dia akan membaca, ya dia membroadcast nih, membuat broadcast ke 2 dan 3. Karena tujuan tujuannya adalah ke 3, maka dia ditolak di sini. Lalu si tiga ini merespon. Dan dia membroadcast lagi karena nggak punya memori. Dan dijual juga ditolak dia. Otomatis dia sampai ke satu. Nah, sampai sini saya stop dulu. Oke. Okay. Jadi awal pertama dia akan membaca yang namanya ARP ataupun MAC address-nya di laptop masing-masing di sini. Jadi dia akan langsung pilot harusnya. Nah, dia masih in progress terus ya, maka dia ngirim terus. Nah, di sini dia masih in progress ya. Nah, saat dia sudah pakai si ICMP di sini, dia pakai protokol ICMP atau ping, maka dia akan successful. Jadi satu dan dua ini terhubung di situ. Tetapi karena dia pakai heap dan tidak punya memori, maka dia akan membuat cache terus di situ. Itu yang namanya heap. Uh, Oke kita lanjut nih kita bahas layer dua nya. Layer dua itu dia adalah data link perangkatnya adalah si switch. Dia data unitnya itu frame. Nanti saya jelaskan tentang bit frame dan paket ya nanti ya. Jadi switch ini dia fungsinya sama untuk menghubungkan network yang sama, tapi dia membaca berdasarkan mac address tujuan. Di mana dia punya memori memori ini namanya mac address table dia kayak dicatat ya mac address table. Jadi kalau kita pakai analogi switch ini, ini saya Y dulu, oke biar bersih. Oke, di si hub ini kita coret dulu nih. Kita ganti perangkat namanya switch. Switch. oke. Switch ini seperti apa mas? Ya, nanti kali sendiri aja switch Atau saya cari ini, saya lagi baik ya. Ini saya lagi baik, ini saya cariin switch. Switch. lama ya. Eh, oh maaf nih, bukan ini. switch Cisco. <laughs> maaf nih? Pita server nih. Ya, eh, ini switch nih. Jadi dia portnya lebih banyak. Dia lebih besar juga. Eh, maaf, Pak. Buka WhatsApp. Oke, lanjut ke sini. Jadi kita langsung ke switch. Jadi switch ini kita analoginya sama nih. Jadi ingin mengirimkan oh, ke dari satu ke tiga. Jadi si pengirim nanya nih, eh dia masuk ke sini, ke hub, eh ke switch. Fit, saya mau ke tiga, dia lewat mana? Oke. Jadi untuk uh, pengiriman paket pertama itu dia pasti membroadcast. Itu pasti membroadcast kalau pengiriman pertama. Jadi dia membroadcast tuh nih, switch membroadcast ke port 2 dan juga port 3. Karena di port 2 ini dia nanya, eh kamu si tiga enggak? Oh bukan, saya bukan si tiga, saya si dua. Jadi dia langsung ke port 3 di penerima nih eh ketiga tiga kamu si tiga ya oh iya saya si tiga jadi dia membalas di sini lalu seperti yang sama dia akan membuat case lagi nih oh kamu si satu yang mengirim tadi Udah. saya percepat aja ya kalau paket pertama itu pasti dia akan membaca namanya Mac Address Table jadi di port satu ini dia membaca namanya satu satu di sini Mac ya ini bahkan satu aja Lalu di port 2 dia akan membaca yang namanya 2 di sini. Ini ketika enggak sih Oke, di 3. Ini 3. Jadi saat pengiriman paket pertama, dia sudah merecord atau penyimpan yang namanya MAC at di sini. Kalau port 1 punyanya si 1, port 2 punyanya si 2, port 3 punyanya si 3 di situ. Otomatis saat pengiriman diulang, dia enggak bakal nanya lagi pot 1 punya siapa, pot 2 punya siapa, 3 punya siapa. Maka saat dia sudah tahu tujuannya, dia langsung saja ke tiga. Dan ketiga pun pasti merespon dia. Oh, langsung ke satu. Karena dia sudah yang punya namanya MAC address table dia. Oke, kita an anggap di Cisco pakai tester lagi nih. Kita pakai analogi yang lain di sini. Ini saya hapus dulu. Ini pakai real time aja. Oke. Ini saya hapus yang perangkat switch. Eh, maaf, perangkat hub. Jadi kita akan mengirim si switchnya nih si switch itu ada switch 2960 ini si switch ya kalau nggak kelihatan ini si switch kalau 2960 mas apa sih nanti dia uh, di saya tunjukkan nih karena dia ada di belakang saya di sini nanti saya tunjukkan aja deh kita analoginya sama satu ini ke pot ini ke port tiga oke okay. FA ini FA0 FA01, FA02, FA03. Saya cek dulu IP-nya. Dia masih tersimpan enggak? Harusnya tersimpan. Oh, masih ya. Oke. Okay. Kita sekarang masuk ke switch nih. Jadi kita percepat aja. Kita langsung ke simulasinya. Cek. Jadi ini satu network ya. Jadi sama-sama 192.168.10.0. Jadi satu network. Kalau yang belum belajar jaringan, tentang IP nanti bisa ditanyakan di luar sesi ataupun air sesi nanti. Kita akan mencoba coba ingin mengirimkan dari satu ke tiga. Kita kirim nih pakai simulation mode. Biar kita tahu ya. Oke. Jadi paket itu sudah ke satu. Lalu dia akan membroadcast karena dia pertama kali mengirim paket. Ya, nah, di sini ditolak. Di tiga diterima dia. Oke dia akan mengirim dia merespon nih. Ah, karena dia tidak punya eh dia punya namanya multicast table, dia langsung ke satu aja, enggak broadcast lagi. oke okay. Dia merespon lagi karena pertama tadi dia membaca ARP-nya, sekarang dia membaca ICMP-nya, ping-nya. Okay. dia tidak nah dia tidak broadcast nih harusnya, langsung ke satu. Ya, langsung ke satu dia diterima dan successful di sini. Jadi kita bisa lihat di sini, dia pertama akan membaca ARP-nya lagi. Tapi dia langsung saat ARP sudah tersimpan, dia langsung ke ICMP-nya. Nomor ini STP. Pakai tester host topet. Oh, kenapa ini debug ya? Tuh dia tiba-tiba keluar nih. Jadi saya sangat sesuai. Wah, oh, pakai tesennya ngebak nih. Oke, saya hapus aja pakai tesennya. Nanti dia biar, dia stop sendiri. Oke, okay, saya lanjut ya. Jadi kita sudah belajar tentang eh uh, tentang layar 1, 2, dan 2 nih. Kita bahas ke layar 3. Jadi network router. Ya, uh, pakainya router. Kalau router, nanti cari aja di Google ya nanti. Jadi router itu dia mempunyai fungsi membuka network yang berbeda dimana dia membaca paket yang namanya IP address. Oke, okay. dan router ini dia punya memori nih namanya routing table. Oke, okay. saya kasih analogi lagi, tapi di sini kita kita nggak pakai paketnya tester aja, nanti membuang waktu ya. Oke, okay. berarti kan ini ada satu paket nih, satu paket. Ini laptop satu, ini switch switch. Nah, switch ini di sini ada dua nih, laptop dua, laptop dua. Ini ada juga switch dia, di S ya, di si switch ya. Jadi dia terhubung oleh router di sini, R router. Oke, okay. dia beda jaringan, beda jaringan tuh kayak gimana sih mas? Jadi ini kita belajar tentang misal nih, sini ada 10, 10, 10, 10, 0, 24. Oke, okay. Di sini ada, oh maaf nih belum tersambung kabelnya. Set, saya sambung dulu. Ini ada 20, 20, 20, 0, 6, 24. Jadi dia beda nih IP-nya. Ya kayak tadi ya, kalau tadi kan 192, 168, 10 semuanya. Tadi 1, 2, 3, 10.1, 10.2, 10.3. Kalau di sini dia berbeda. Oke, okay. saat si laptop 1 ingin mengirim ke laptop 2, maka dia akan ke sini nih. Dia jalan. Oke, saya tambahkan satu, tambah satu aja nih. Sini, laptop tiga. Biar lengkap. Oke. Jadi router, itu dia akan mengirim ke sini. Ke switch. Ya, nah, karena ada dua di sini, dia membroadcast ulang. Dia membroadcast ke sini dan ke sini. Tapi, karena tujuannya dia ke laptop dua, jadi dia diterima di sini. Di sini ditolak. Oke, di switch ini dia sudah membaca namanya ARP ataupun MAC address table-nya di sini. Dia udah baca, ini dia udah baca. Di saat si switch la la laptop 2 ini merespon, maka dia langsung saja. Dia nggak membroadcast ke laptop 3, tapi langsung merespon ke laptop 1. Jadi dia terhubung di situ. Karena di router ini dia nggak harus pakai routing untuk menghubungkan directly connected pun dia bisa menghubungkan dua network yang berbeda. Eh hey, di sini ya, ini router ya, beda jaringan. Oke, okay. sampai di sini mungkin uh, nanti kalau ada pertanyaan tentang uh, layar 1, 2, dan 3 nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Jadi, dikumpulkan aja nanti pertanyaannya. Oke, okay. saya lanjut nih ke TCP IP layer. Ini saya perbesar aja. Jadi, TCP IP layer ini seperti yang saya jelaskan dia punya 4, eh, maaf, 4, iya, 4 layer. Jadi, network access, internet layer, dan juga transport layer. Di mana network access ini dia berfungsi untuk mengatur perangkat keras dan juga media transmisi. Kalau internet itu dia jalur terbaik. Kalau transport layar itu mendukung komunikasi lah antar jaringan dan application itu seperti user interface-nya. Jadi fungsinya sama sebenarnya. Tadi seperti OSI layar, cuman di TCP/IP ini dia dikembangkan. Dan beberapa vendor itu sekarang pakai yang namanya TCP/IP layar karena lebih 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 bagus lah dari OSI. Tapi sama kok, konsepnya sama. Jadi dia mungkin banyak vendor sekarang pakai yang namanya DCP IP layer. Karena dia sudah standarisasi gayanya jaringan nih. Mungkin dikelistikan dan lain-lain juga sudah masuk dia. Ya? Oke. Okay. Tadi misalnya ada yang tanya nih mas, uh, tadi kok bahas tentang, um, ini saya sain dulu deh. Biar enak. di sini. Mas tadi kok bahas tentang OSI layer, TCP layer dan uh, maaf, TCP IP layer, Mas. Tadi sempat saya sempat nyebut yang namanya frame ya, frame uh, data dan lain-lain lah. Gitu. Jadi, di sini akan terjadi kalau di application ini dia akan membaca yang namanya data. Transport dia membaca segmen. Kalau dia pakai UDP dia datagram nih. Tapi kalau di tank box itu dia membaca paket. Kalau di physical dia membaca namanya frame. Eh maaf, frame atau bit ya. Jadi kalau frame itu di data link, kalau bit di physical. Oke. Okay. Kenapa kok bisa ada namanya frame, adanya paket, adanya segmen, data gram, dan data? Itu disebabkan karena adanya NK sih, Jadi ada uh, seperti paket itu terhubung lah, di grouping lah di sini. Jadi data terhubung, data masuk, dia masuk ke transport, dia ada namanya transport header. Jadi dia di encap di-grouping nih. Data dan transport ini dia dinamakan segmen kalau di TCP. Kalau di UDP dia namanya datagram. Lalu saat dia turun ke network itu dia ada namanya network header. Jadi antara gabungan data, transport, dan network header itu dinamakan paket dia. Nah, kalau di data link physical ini ada tambahan namanya frame trailer dan juga header saat empat lima komponen ini terhubung di encapsulasi maka dia akan di data link itu namanya frame kalau di PC namanya bit jadi kalau misal menemukan nih kata-kata yang mungkin seperti itu ya nanti bisa dicek eh, pengertiannya nggak usah bingung-bingung lah oke kita lanjut nanti kalau ada pertanyaan ini saya analogi seperti kita meng mengakses web server ya, mungkin web server apa ya, ya seperti Google atau dan lain-lain lah. Jadi dia membacanya seperti itu. Ya, dari application ke transport, network, physical, dan lain-lain lah. Lalu, tadi saya bahas nih, kalau di protokol switch itu, ini saya hapusin aja terbesar. Oke, okay. di sini di application presentation dan session di OC layer ataupun di application TCP IP model itu ada namanya protokol specification atau protokol switch. Jadi kalau misalnya penamaan, penamaan itu dia namanya DNS, domain name system. Jadi kalau kita setting nih google.com, youtube.com, ya itu karena ada namanya DNS. Kalau nggak ada DNS ya kita settingnya ya IP 192, 168, 1.1 atau IP lainnya. Lalu kalau kita nih pernah connect, connect ke satu perangkat, perangkat wifi ya, kita dapat IP otomatis. Itu karena ada namanya DHCP. Misalnya nanti saya di lain lah. Jadi ada namanya DHCP, kita fokus ke DHCP aja. DHCP itu dia memberikan IP otomatis. Jadi seperti kita connect ke internet ya, kita dapat DHCP sebenarnya. Lalu untuk email nih, email itu ada namanya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol kalau pernah ngirim email itu karena ada namanya SMTP. Dan saat kita mengirim itu ada protokolnya namanya POP3. Kalau saat kita menerima kita pakainya IMAP ya seperti itu. Kalau file transfer ya FTP, ya FTP. Kalau web ya HTTP, HTTPS dan REST. Kalau di transport ini ada namanya TCP dan juga UDP. TCP ini dia termasuk ke connection oriented. UDP itu connection list nanti saya bahas nanti lah. Lalu ada namanya network nih, network itu dia ada IP versi 6, IP versi 4. Pasti dah tahulah lah kalau IP itu untuk komunikasi kita. IP itu ibaratkan bahasa lah. Kita ngobrol ke orang lain itu pakai bahasa lah. Ya. Kalau di jaringan kita ngobrol pakai orang lain itu pakai IP. Lalu ada message ICMP itu seperti yang ping tadi. Routing protokol ya nanti kita kalau belajar routing pasti mengenal namanya routing protokol Lalu untuk data link itu ada namanya ARP. ARP itu ya seperti MAC address lah. Dan juga data link ada Ethernet nih. Ethernet itu kabel dan juga VLAN. VLAN itu wireless. Itu protokol switch. Nanti misal nih dibaca, dilihat dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, dicatat. Kalau telitas sesuatu ya dicatat aja nggak apa-apa. Nanti di IRC sesi lah untuk pertanyaannya. Oke. Okay. Tadi saya akan menjelaskan sebenarnya di sini adalah oh, antara di transport nih, TCP dan UDP. Kita cari perbedaannya. Kita, karena TCP UDP ini dia yang paling penting di sini. Ya penting semua sih, tapi ya dia utamanya. Oke, okay. itu kita pakai utama nih, kita ada paket nih. Ada dua handphone. Ini handphone satu. Ini HP satu, HP satu. Di sini ada yang namanya HP2. Mana nih HP2? Nah, ini HP2 nih. HP2. Oke. Okay. Kita saat pengiriman itu sebenarnya kita kita berkomunikasi ini di kita pakainya protokol TCP atau UDP. TCP connection oriented dan UDP connection list Oke. Okay. Kita pakai satu kasus nih. Dis, kita akan eh kasih analogi aja dulu deh. Kalau TCP ini, saat dia ingin mengirimkan pesan ke HP2 misal, maka dia akan memastikan pesan itu sampai. Jadi dia terpercaya dia. Dan juga apabila paket itu dat gagal di sini, maka dia akan mengirimkan ulang. Kalau koneksinya gagal, dia akan mencari koneksi lagi agar sampai ke HP2. Itu TCP. Kalau UDP, ini UDP bawah ya. UDP itu connection list, jadi dia gak ada tanggung jawab lah. Kalau UDP itu dia saat mengirimkan ke paket di ke laptop HP 2, dia butuh amat. Dia mau paketnya sampai ataupun enggak, atau paketnya lengkap atau enggak, dia enggak peduli. Yang penting dia sudah mengirimkan paket. Oke. Okay. Jadi kalau di TCP itu dia namanya ada namanya acknowledge ataupun uh, lah. Jadi kalau di acknowledge ini, TCP ini dia akan membaca nih. Apakah paket itu sudah sampai? Dia akan memverifikasi dia. Kalau UDP, dia butuh amat. Kalau saya sudah mengirimkan, kalau paket itu nggak lengkap, dia sudah terserah di situ. Itu UDP. Untuk TCP apa sih mas? Kalau TCP, jadi kita ingin, misal nih, kita pakai WhatsApp ya. Eh, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Agak eh, ya, lah. WhatsApp. Jadi kita kalau mengirimkan pesan nih, itu kita buatkan ngirim gambar gambar apa ya? Gambar orang di sini. Ini gambar orang. Ini gambar orang ya. Nah, gambar orang. Nah. dari HP 1 ini mengirimkan itu HP 2. Jadi gambar orang dia. Tapi kalau dia pakai protokol UDP, dia nggak peduli apakah lengkap atau enggak. Bisa saja di HP 2 itu hanya tersisa kepalanya aja. Jadi badannya hilang begitu. Itu UDP. Karena dia nggak bertanggung jawab. Kalau pakainya sampai semuanya ya alhamdulillah kalau enggak ya alhamdulillah di situ tapi kalau di kita pakai TCP maka dia akan dikirimkan ulang misal ada gagal ya dia ngirim ulang lagi misal koneksinya gagal dia cari koneksi lagi jadi dia bertanggung jawab otomatis dia acknowledge akan memastikan bahwa gambar itu terkirim semuanya jadi jadi gambar orang lagi di situ eh beda ya gambarnya ya ini seperti itulah ini biasa sama nih Okay. saya copy saya paste nah, jadi di sini gambarnya sama dia ya nah, ini gambar orang tapi kalau UDP itu buat apa sih mas jadi UDP mungkin kita sering video call ya jadi video call kan kadang kalau jaringannya jelek ya dia burung-burung gitu tapi di si UDP dia hanya ngirim-ngirim nah. aja dia nggak memastikan gambar itu jelas nah itu pakai video call nanti jadi pakainya nggak lengkap lah mungkin kalau misal ngeblur ngeblur gitulah kalau kita video call. Itu contoh dasarnya aja. Jadi TCP ini dia mungkin terpercaya dan dia juga reliable terpercaya connection oriented. Jadi dia pasti memastikan koneksi itu sampai. Dan TCP ini dia mungkin lebih berat dari ada UDP karena dia ada service-nya itu. Dia membuat koneksi baru, dia memastikan koneksi itu memastikan paket itu sampai, ya itu lebih berat. Tapi kalau UDP dia lebih ringan, lebih cepat juga. Karena ya dia asal ngirim aja, membroadcast terus. tuh UDP dia. Uh, kalau video call ya pakainya UDP. Kalau video call kita pakai TCP ya nanti lama. Jadi, gak. jadi gambarnya ya nggak cocok lah. Jadi seperti itu. Mungkin itu tentang TCP dan juga UDP nih kita lanjut aja nih ke namanya IP address ya ini yang mungkin jadi momok nih tentang mungkin anak-anak SMK ya yang TKC kalau belajar tentang subnetting dia oke okay. saya kasih gambaran dulu Eh uh, IP address ini apa sih IP address adalah apabila suatu komputer dia mempunyai alamat jadi ibaratkan kita punya rumah nih rumah itu pasti ada alamatnya ya. Kalau kita orang nih ya orang pasti punya nama ya, ya. kan untuk komunikasi di situ jadi kalau IP ini dia ada di network layer ataupun layer 3 dalam OSI jadi untuk pengalamatan suatu PC atau host jadi seperti saya jelaskan tadi misal nah, di sini ada dua nih dua HP dia pasti saat dia terkoneksi ke internet di sini terkoneksi ke internet maaf daunnya biru aja ya shit biru oke okay. Oke, okay, lagi awalnya. Sweet, oke. Okay. Jadi, misal HP2 ini, dia terkoneksi ke internet, inet. Bisa tuh terkoneksi, pasti dia dapat IP. Dia nggak mungkin enggak dapat IP. Jadi, IP ini untuk komunikasi. Nah, Ini dapat IP. Nah, jadi, kalau kita di HP juga dicek dulu di wilayahnya, itu IP-nya berapa. Jadi, seperti itu. Untuk komunikasi ya. Identitas lah. Lalu kita sampai ke yang namanya jenis IP nih. IP ada dua, ada IP versi 4 dan juga ada IP versi 6. Jadi IP aja update skill nih. Jadi IP update skill dia berkembang dari 4 ke 6 karena menyesuaikan keadaan. Uh, jadi dia berkembanglah update skill lah. Karena mungkin IP versi 4 mau habis ya. Jadi kita nggak boleh kalah sama yang namanya IP. Kalau IP aja ber kalau IP berkembang jadi dari 4 ke 6, ya kita juga harus berkembang. Mungkin ada masa-masanya corona, ya kita harus manfaatkan waktu. Kita berkembang lah. Misal kita mungkin lebih mengenal apa itu platform online, uh, training online, ataupun daring di situ. Jadi kita menyesuaikan keadaan. Jadi kita jangan kalah sama yang namanya IP. Kita harus upgrade skill juga. Skill itu enggak harus tentang materi, ya, tapi Skill, bisa juga relasi, kita ngobrol dengan orang, kita menyampaikan pendapat dengan lebih tegas. Ya, seperti itu. Itu IP ya. Oke, okay. pasti sampai mana nih? ah Jadi kita akan, mungkin di sini kita akan bahas tentang IP versi 4 aja nih. IP versi 6 kita bahas di luar sesi. Jadi IP versi 4 ini pengalamatannya 32 bit. Jadi ibaratkan di sini 32 bit. 32 bit ini apa? Jadi dia ya, mungkin kalau IP itu ada berbentuk biner dan juga desimal. Kalau biner itu seperti ini, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, kasih nol aja terakhir ya itu. Jadi IP itu ada dua mode, ada dua bentuk, dia berupa biner 1010 ataupun desimal. Jadi nanti kalau misal belajar nih tentang IP pasti belajar tentang convert konversi dari biner ke desimal di situ. Kalau decimal, ya angka -angka desimal ya angka-angka okay. ini Oke, mungkin kalau untuk convertnya nanti belajar sendiri aja. Saya jelaskan simpelnya aja. Oke, okay. kalau IP versi 4 terdiri dari 4 buah oktet. Ini di ini oktet nih. Ini ini oktet satu, ini oktet 2, ini oktet 3, ini oktet 4. Nah, dia dipisahkan oleh dot atau titik di sini. Gimana? Di satu oktet ini dia terdiri dari 8 bit. Jadi angka binernya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. deh nah, bener ya. Kalau semua IP ini kita gabungkan, jadi 8 kali 4 adalah 32 bit. Gitu. Jadi nilainya kalau misal angka semuanya satu semua, dia akan bernilai 255. Kalau nol semua, ya udah nol. Semakin kalau belajar tentang konversi dari desimal ke binar nanti bisa searching aja di Google nanti atau mungkin di luar sesi aja. Kita tanyakan di luar sesi. Oke. Okay. Ini konversinya. Nanti di luar sesi aja deh. Kita karena bikin sharing juga simpel-simpel aja kasih gambaran. Oke. Okay kita bahas yang namanya IP private dan juga IP public di sini public dan juga private kalau IP public adalah IP yang hanya bisa kita akses di jaringan lokal ataupun jaringan LAN mungkin kita mungkin laptop e, terhubung ke wifi kantor ya nah, itu kita masuk ke IP private HP kita terhubung ke misal di wifi ITN lah di ITN tapi wifi ya jadi itu lokal di sini oke okay, saya kasih uh, maaf oh oke okay, jangan disimpan file new oke okay, di sini mungkin kita punya apa ya hp apa laptop laptop aja deh ini laptop ini anggap aja laptop ya di sini ya la laptop Dia terkoneksi ke wifi nih wifi-nya apa wifi-nya idn ya berada di satu tempat idn di sini jadi laptop terhubung ke IDN. ya. Dia dapatkan IP apa? Dia dapat IP lokal, di mana uh, jadi IP lokal aja sih. Nanti, kalau tanya tentang IP lokal, ya mungkin kita connect ke WiFi, uh, wifi itu IP lokal. Oke, okay. jadi sering nggak sih kita melihat IP seperti ini? Oh, saya perbesar aja ya. Jadi saya turunkan aja nggak ganggu dia. Hmm, lah ini bias bisa diperbesar. Oh, kok nggak besar sih? Eh besar nih. Jadi ini kita kita akan belajar tentang rang IP private. Yang pertama adalah IP 10, 10. Ya. jadi rang IP private pertama ini dia dari 10,

enam 172.16 ataupun IP-nya 10.0.0.0 lah. Ya, itu karena dia IP private dia. Ya. Jadi IP di sini eh jadi kita udah belajar nih tentang IP private. Jadi IP yang tidak ada di rank ini yeah. dia semuanya adalah IP public dia. Ya. Nanti kalau belajar tentang IP mungkin belajar di luar sesi. Karena saya kasih gambarannya aja deh. Gambaran dikit lah tentang IP. Oke, okay. kita lalu bahas yang namanya IP public. Nah, di sini pasti kita bisa pernah nih akses yang namanya YouTube, Facebook, Google. Nah, di situ. Lalu mungkin di situ kita pernah juga nih kita browsing. ya nah. Dan juga IP address ini kita juga bersifat unik, di mana ya? Oke, okay, saya kasih gambar dulu aja deh tentang IP public. Jadi, di sini kita mungkin handphone ya, handphone kita terhubung, terhubung ke langsung ke oh, di sini, eh, ke internet. Jadi, eh, kenapa kita? Ber bisa terhubung yaitu karena ada namanya IP public. Ya, IP public itu ada di internet. Otomatis, misal nih, saya ibaratkan saya kerja nih. Saya kerja di luar, saya yang remote. Saya remote. Saya yang remote ya. Jadi saya ada misal di kerja kerjaan saya di Semarang, tapi saya sekarang ada di sini di Kendal, nah, eh, Kendal Kalibungu ya. Saya di kendal ini, ini saya ya, ini saya nih. Saya pemainan laptop saya di sini. Oke, saya mau remote laptop di sini, laptop yang ada di Semarang. Caca yang meremot itu ya saya pakainya IP publik di sini. Selama saya terkoneksi ke internet, itu pasti saya bisa ngeremot di situ, remote IP. Karena dia punya namanya IP public ataupun IP yang ada di internet. Jadi kita kita, kita koneksi internet ya kita bisa ngeremot di situ, remote ke laptop yang jauh jaraknya lah. Jadi semua semua orang IP yang tidak saya sebutkan di alokasi IP private itu adalah IP public. Jadi ada yang nggak ada di sini yaitu IP public semua. IP misal nih ada IP lima titik lima titik sepuluh titik satu dua titik delapan delapan dah ini ada apa ya ini ada publik karena dia tidak masuk ke rank rank awal rank sepuluh rank satu tujuh dua ataupun rank satu sembilan dua di situ oke jadi sampai di situ ya jadi api publik yaitu kita mungkin bisa koneksi ke internet ya Pernah akses Google ataupun kita ngeremot ataupun kita bisa ngeremot laptop kalau di api kita pakai api private ya kita nggak bisa ngeremot karena api private itu untuk klien atau host lokal lah ah, mungkin oke okay. jadi ini pembahasan terakhir jadi pembahasannya adalah yang paling ditunggu-tunggu nih oleh anak jaringan itu subnetting dan juga di ICS nanti saya akan membahas tentang vendor jaringan vendor jaringan itu ya nanti kita belajar tentang Cisco Mikrotik. Dan nanti saya kasih sertifikasinya. Oke, okay. uh, saya mau nanya ke Mas Andri nih. Mas Andri, ini sampai jam berapa ya? Oke, okay, bebas saja sih ya. Mungkin di kan aja, nggak apa-apa. Oke, okay. uh, ini udah pada ngantuk belum? Tadi <laughs> saya ngomong. Ya, biar teman-teman yang lain juga mungkin biar lebih ini. habis oh, Kita langsung. Jadi untuk mempercepat waktu kita langsung jelasin tentang subnetting aja ya. Dan juga sertifikasi lah. Siap-siap. Oke ya. Tunggu tunggu sekitar mungkin setengah jam lagi ya. Jadi sabar sebentar. Tunggu saya cerita. <laughs> Oke. Oke, okay, kita akan percepat nih karena udah malam juga. Takutnya udah pada ngantuk ataupun yang kerja mungkin ngantuk juga. karena <gimana> saya juga ngantuk. <gimana> Bercanda-bercanda. Oke, okay. ke subnetting. Saya percepat ya. Atau mungkin insya Allah jelas sih. Saya file new nih. Oke, okay. misal ibaratkan kita punya punya satu jaringan nih di satu kantor. Nah, kantor kantor itu dia punya yang namanya 100 user Ah, status user. Ya, status user ini kita pakai IP nih, misal prefix 24. Prefix 24 itu dia punya 2256 IP. Ya. Mas kok bisa tahu sih 256 ya itu karena saya belajar subnetting di situ. Kalau kita terapkan ses 24 ini ke satu user ini, maka akan ada sekitar berapa ya? Saya cek dulu nih. Uh, 25 256 dikurangi 100. Jadi sama dengan 156. Jadi ada 156 156 IP yang terbuang di situ. Nah, itu enggak bis praktis. Oleh karena itu itu kita namanya ada namanya subnetting. Jadi subnetting ini ya lebih uh, efisiensi uh, kita efisiensi penggunaan IP. Dan juga practice-nya lah itu nah kita lebih ke penggunaan IP yang lebih stabil uh, maaf ya bukan stabil ya. ya mungkin pengguna semuanya berguna lah di situ oke okay. nanti kalau kita belajar subnetting itu saya kasih konsep aja di situ nanti kita belajar tentang subnet nah, subnet ini ada ada beberapa model nih di sini Oke, okay. subnet ya. Jadi ada berbentuk biner, desimal, dan juga prefix. Oke. Okay. Kalau misal kalian belajar, nanti biner ini kita kita kesampingkan dulu karena ini oh, agak ribet ya. Karena biner itu sama aja sama desimal, jadi dia konversi aja. Jadi ada beberapa vendor yang memang menggunakan subnet desimal ataupun subnet prefix. Ibaratkan ya, di sini kita pakai mikrotik nih. Tekotik ya dia pakainya prefix dia. Ya. Kalau dia Cisco, Cisco, ah, Cisco, Juniper dia pakai yang namanya subnet mask. Subnet mask ini dia bentuknya desimal. Ataupun laptop kita nih, laptop kita, Jadi ya dia pakainya subnet mask. Jadi contohnya seperti ini ya, saya buatkan pakai IP nih di jangka adapter option. Oh mana nih? Hilang, ethernet, adapter option, nah, saya mau ngonfig nih. Nanti kalau tanya belum pernah ngonfig IP di laptop ya mungkin nanti di luar sesi juga ya. Oke, agak lama ya. Nah. Oke, ini pakai saya perbesar aja. Ini pakai yang IP biasa. Di sini, misal kita pakai 192.168.10.1. Ini subnet mask nih maka dia akan langsung membaca seperti ini. Kita klik aja. Ya, dia membaca subnet mas desimal dia. Jadi seperti itu gambarannya. Itu adalah subnet mas. Jadi kalau beda vendor, beda beda subnet nah ya. Jadi terserahlah kita mau pakai apa. Eh, terserah vendor itu buatnya kayak gimana. Jadi kalau mikotik dia pakai prefix Cisco Juniper. Bahkan laptop kita itu eh, itu pakainya pakainya adalah tablet mas di nah, Oke, okay. kita langsung ke IP aja deh biar cepat. Misal nih, tadi uh, saya pakai notepad dulu aja lebih mudah. Notepad. Oke. Okay. View mana nih? Pokoknya saya perbesar. Pokoknya berapa ya biar lebih besar ya? Ya, ini font-nya saya kasih 18 deh. Oke, okay. kita belajar subnetting. Jadi di sini kita akan belajar subnetting. Maaf, nah, kata-katanya saya lupa. Subnetting. Oke, okay, oke, okay. oke. Subnetting. Ah, subnetting. Oke, okay. jadi kita akan belajar subnetting di IP versi di kelas C. Jadi nanti kalau belajar kelas, tadi ada kelas A, B, C. Nah, di kelas A, B, C itu nanti kalau belajar IP sendiri ya, nanti belajar sendiri aja. Saya jelaskan ke IP kelas C. Di mana IP kelas C itu sampai nasa seperti ini. 255, eh, maaf IP-nya. 192, 168, ah, 10.1. Jadi, tiga objek pertama ini adalah network ID. Jadi, tiga objek pertama, tiga objek ini dia dinamakan network nah, eh, network ID, network ID. Nah. satu oktet terakhir satu oktet terakhir terakhir itu dia dinamakan host ID pas host ID network ID itu apa nah, nanti bisa saya gambarkan aja kalau network ID itu seperti uh, kelas kalau kita punya kelas nih kelas misal saya kelasnya TK1A TK1A itu dan ya, network ID-nya TK1A di sini. Bosnya apa? Bosnya mungkin ini ketua kelasnya di situ. Jadi uh, network ID itu seperti identitas ataupun identitas jaringan, status atau identitas subnet lah. Kalau bos ID ya seperti IP pemanggil, ibaratkan itu ketua kelas kita, Ya. seperti itu. Oke, saya langsung cepat aja. Sudah malam juga sih. 192. Ini kelihatan nggak sih? pokoknya saya harus Oke, okay. oke. Okay. Uh, jadi, sa oke okay, saya pab bisa lagi ya. Ini mungkin pembahasan terakhir kita. Eh bukan deh, tadi. Ini nya lemot nih. Oke. Okay. Jadi satu titik titik jadi kita pakai spesifik 24, berarti yang di sini. Dengan adanya subnetting ini, kita bisa cari apa aja. Bisa dari cari jumlah IP, jumlah host. Nah, jumlah host ini, maaf, ah, jumlah IP host. Jadi IP host itu adalah IP yang bisa digunakan oleh klien ataupun kita sendiri. Kita juga bisa cari namanya rank IP. Rank IP. Lalu kita cari apa aja sih? Oh, ya, yeah. IP network. IP network, IP network, dan juga IP broadcast. Nah, jadi kasusnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada 100 user, tapi kita pakai prefix 24. Jadi itu enggak praktis. Jadi nanti kita cari tahu nih prefixnya berapa yang lebih praktis. Nah, sekarang kita akan mencari tahu. Pertama nih kita tahu jumlah IP-nya dulu. Jumlah IP. Jumlah IP ini apa? Adalah kita artikan jum, besarnya IP dalam satu rank ataupun besarnya IP dalam satu subnet. Jadi satu subnet itu ada berapa sih? Ya nah, di situ. Ini saya tulis saja. Uh, besaran besaran IP. Terus sama tim ini. Deh. Besaran IP dalam suatu jaringan, jaringan satu subnet lah. Nah, gitu. Kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus rumus pangkat maaf. Nah, ini, ini, ini pangkat ya. 32 min eh, ini kasih kata kurung, maaf. Ya. Nah, 32 min n. Ini rumus saya pribadi ya, dari guru saya. N ini apa? N ini adalah N ini adalah traffic. Nah, traffic di sini. Trafficnya berapa? 24. Jadi kita bisa tahu nih. Dengan rumus 2 pangkat 3 pangkat 32 kurangi 24. Tapi dia sama dengan berapa? 2 pangkat 32, 32 kurangi eh maaf, 32 kurangi 24 berapa? 2 pangkat 8 ya. 68 8 benar-benar pangkat 8 saya awang-awang aja kalau salah dikoreksi ya oke dua pangkat delapan ini ada berapa jadi karena saya udah hafal subnetting lima mana Jadi ini karena subnetting ya jadi hafal oke jadi di prefix dua puluh empat ini kita bisa punya namanya dua ratus lima puluh enam ip oke lalu saya ke bawah lagi sekarang kita tarik nih jumlah IP host. Jadi IP host ini apa? Jadi adalah IP yang bisa digunakan ab, digunakan oleh klien dia, oleh klien ataupun host lah. Oleh kita sebagai pengguna di situ. Jadi dengan rumus apa? Dengan rumus jumlah IP jumlah IP dikurangi 2. Eh, Kok oh, bisa dua sih mas? Ya karena dua itu dipotong oleh IP network dan juga IP broadcast. Nah, nanti itu di Jadi kita punya 256 IP dikurangi dua, otomatis hasilnya adalah 254. Jadi kita punya 254 IP yang bisa digunakan oleh klien. Nah, ini bisa digunakan oleh klien kita lah. Lalu kita bahas tentang rank IP nih, rank IP. Jadi karena rank IP ini kita prefix 24. Dia akan satu catatan di sini adalah dia membaca dari jumlah IP. Oke. Okay. Karena kita pakai prefix 24 dengan jumlah IP 256, kan kita tahu nih kalau IP kan di prefix di IP versi 4 kan dari 0 sampai 255. Jadi di sini dia hanya mempunyai satu subnet satu rank ini satu rank IP satu rank IP jadi dari 0 sampai sampai 0 2, 2 5, eh, maaf 255 ya karena dia membaca jadi 0 nih 0 1 2 sampai 255 itu jumlahnya 256 jadi rank IP per, rank IP pertama ataupun satu-satunya ya kita adalah 192 168 10.0 sampai enam delapan 10 titik 255 di situ. Jadi satu rank IP di sini hanya satu rank IP. Kenapa kalau hanya satu rank IP? Ya karena ses 24. Kalau kita pakai size 25, jadi dia ada dua rank. Dan saat rank pertama dan rank kedua itu dia nggak bisa komunikasi di situ. Jadi catatan juga nanti bisa diingat-ingat aja ya. Kalau yang IP 1 dan yang IP 3 yang dia nggak bisa komunikasi. Ini sudah beda jaringan atau beda network. Sekarang kita akan membaca yang namanya IP network. IP network itu adalah IP identitas di identitas dan satu jaringan. Oh, identitas dalam suatu jaringan. Nah, jadi IP network ini adalah IP awal dalam jaringan eh dalam rank IP. Oke, okay. karena kita cek nih. Kita sudah tahu bahwa karena kan dia kita kan kelas C, kelas C itu dia di sini network, di sini host. Jadi kita patokannya di hostnya, hostnya satu. Satu itu dia termasuk di rank antara 0 sampai 255. Nah itu. Jadi dia benar nih, dia sudah masuk ke rank IP ini. Oke, okay, seharusnya nanti tadi kita pakainya P 25 atau 26 ya, biar lebih jelas. Nanti di luar sesi lah, ataupun di luar sesi nanti ditanyakan nanti. Jadi rank IP awal dalam sebuah rank itu, eh, IP awal dalam sebuah rank itu disebut IP network. Maaf, Nih. Nah, ini IP awalnya dan IP broadcast. Ini eh, IP broadcast IP broadcast. Jadi sepuluhnya sama seperti pemanggil. Broadcast. Jadi dia adalah IP akhirnya. Ini kalau kata-kata saya ada yang tipu di nanti dikasih tahu aja ya. IP broadcast nih. IP broadcast adalah IP terakhir dalam sebuah orang IP. Oke. Jadi tadi kenapa kok bisa kita Jumlah IP host itu jumlah IP dikurangi 2 ya karena dua ini dipakai oleh IP network dan juga IP broadcast. Nah, seperti itu. Lalu kita cari satu nih, namanya rank IP host. Rank IP host ini adalah rank IP yang bisa digunakan oleh klien. Jadi kita sudah tahu nih karena IP 10.0 dan 10.255 ini sudah dipakai, ya kita tinggal mengubah saja satu, ini dikurangi satu. Jadi ini adalah IP yang bisa digunakan oleh klien di situ. Dan yang terakhir, ini terakhir subnet mask dalam bentuk desimal. Jadi rumusnya adalah karena kita IP kelas C, jadi prefixnya eh nya di terakhir oke terakhir 255 255 255 256 dikurangi jumlah IP. Nah, jadi yang kita kurangi hanya di oket terakhir. ini sini. Akan kita kurung deh. Ya lebih mudah. Nah, di situ. Jadi, jawabannya berapa? 255. 255, 255, 255. Tadi jawabannya berapa? Di sini. 256 ya. Jadi, 255. Titik 256 kurangi 256. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Jadi, Maksudnya adalah 255, 255, 255, titik kosong. Nah, ini masnya. Jadi seperti itu. Oke, okay, jadi kesimpulannya adalah uh, jangan takut dengan subnetting ya, karena subnetting itu mudah. Tetapi kita ini saya pakai cara yang termudah, karena kalau biasanya di SMK-SMK itu dia ngajar, uh, bukan sayangan ya, karena saya dulu juga diajarnya langsung di ke binar dulu, baru ke desimal, bolak balik, binar desimal, binar desimal. Jadi kesannya susah kalau subnetting itu. Ini cara mudahnya. Nanti bisa dipahami aja. Kalau ada yang tanyakan, kalau minta soal nanti di luar sesi aja. Kita sudah bahas tentang IP di sini. Selesai. Oke, ini pembahasan lain. Nah. Ghost nya adalah kita sebagai network engineer, kita harus tahu beberapa vendor jaringan vendor jaringan itu apa, apa? Kalau kita sebagai TKJ pasti sudah tahu nih tentang Juniper, Cisco, dan juga Mikrotik. Nah, ya Juniper, Cisco, Mikrotik itu juga sama. Dia punya router, punya punya switch lah di situ. Otomatis nanti kita akan tahu nih di sini. Router itu seperti apa mas? Tadi kok belum dikasih tahu routernya. Oh ya, saya kasih tahu dulu nih router seperti ini. Router Cisco kal. Nah, ini router Cisco. Nah, seperti ini router Cisco. Kalau router Mikrotik seperti apa? Oh, sama nih, router Mikrotik. Router Mikrotik. Nah. Oke. Okay. Jadi okay, seperti ini ya. Jadi eh uh, sebenarnya vendor jaringan itu banyak, enggak hanya Juniper, Cisco, atau Mikrotik. Tapi yang mungkin kita belajar secara umum ya tiga vendor itu. Nanti juga ada HP, ada uh, banyak nih, ada HP, FortiGate, dan lain-lain. Banyak banget. Oke, sekarang kita ke, masuk ke sertifikasi. Jadi di sertifikasi ini saya perbesar aja. Di sini ya, Oke. Okay. Kalau kita mau menjadi Cisco Engineer, ya kita belajar sertifikasi dari CCNA, Specialist, CCNP, dan sampai visi Jadi kalau misalnya kita belajar CCNA, ini ada agak ketutupan ya. Nah, di tengah-tengah, lihat ya, bagus. Oke. Okay. Jadi kalau track awal nanti kita akan belajar CCNA 200301. Kalau ke spesial ya nanti kita core exam lah. Dan untuk ke profesionalnya kita akan belajar di CNP, security provider dan lain-lain lah banyak di sini. Dan sampai ke expertnya itu sisi IE. Dan for your information aja nih, kalau kita belajar misalnya kita mau sertifikasi di CNA, yaitu kita belajar biayanya itu sekitar 195 dolar kalau tidak salah. Ya mungkin sekitar 2,7 lah, 2,7 juta kalau kita mau sertifikasi sisi NA. Kalau sisi NP kemarin 400 dolar ya. Jadi sekitar 7 sampai 7 juta ya. 7 jutaan ya. Kalau sisi AE saya kurang tahu nih berapa sih. Sisi AE 30. Jadi kalau sisi AE itu 30 juta kalau kita mau sertifikasi sisi AE. Tapi jangan takut nih, Mas kok mahal sih sisi dari sisi NA aja udah mahal ya. Jadi jangan takut karena ini akan berguna untuk kita ke depan karena sekarang persaingan lebih, lebih banyak, jadi kita harus punya sertifikasi. dan jujur nih saya juga dulu nabung. jadi kalau kita punya sisa tabungan ya, di, ya tabung aja untuk sertifikasi. jadi lebih bermanfaat aja. nanti kita perjuangannya lebih terasa lah kalau kita nabung di situ. hei, karena saya kira kan nabung satu tahun jauh lebih enak, dari mabes sampai sekarang. hei Lalu ke mikrotik nih. Nah, mikrotik ini yang lebih yang lebih gampang digunakan karena perangkatnya ya perangkatnya lebih mudah sih. Lebih mudah didapat. Kalau di mikrotik itu ada beberapa track dari MTCNA, CRE, CWE. Nah, CNA itu <tuh>, maaf. CNA itu untuk yang dasar. CT, CRE, CWE, CTCE cuma sampai CSE itu dia yang profesional lah, advance. Kalau yang expert itu MT Channel dan juga nanti nanti ECNA itu dia belajar semua track di NPS tapi yang dasar nanti kita akan fokus ke CRE CRE mungkin kita belajar rutin WA itu wireless nah, seperti itu nah lalu yang terakhir so, jadi ini saya pakai yang oke okay. Dan terakhir adalah MT Channel, yaitu yang expertnya. Dan terakhir ada Juniper nih. maaf, Juniper mana kehilangan ya. Oh, Juniper kelewatan ternyata. Oke, okay. kalau di Juniper ini, ya dia sama, dia ada association sampai ke expertnya. Kalau kita belajar tentang, misal, kita belajar tentang switching, ya kita di association-nya kita belajar JNCIA Junos. Lalu ke JNCIA Enterprise, IS Enterprise, Professional Enterprise sampai Expert Interface. Interface, ya. seperti itu. Nanti, kalau misal nih, kalian belajar tentang jaringan itu nanti di Dian Semarang bisa kalau di Dian Semarang itu kita ada yang namanya Cisco dan juga Mikrotik jadi kalau Mikrotik itu nanti mungkin di MTCNA itu dua setengah juta eh dua juta kalau advance ini advance ini itu sekitar dua setengah juta dan MTCNA itu empat juta tapi kalau sebenarnya ada khusus nih nanti saya akan promosi juga ke Polines. Ini adalah kuliah saya dan juga ingin bekerja sama juga ke Polines. Jadi semua mahasiswa Polines yang ingin sertifikasi di ITN nanti kita akan ada promo. Jadi semua track ini kecuali yang network fundamental ya. Network fundamental itu dia nggak ada promo. Di mikrotik ini semua track ini nanti kita kasih biaya 500.000 itu plus exam. Tapi khusus Polines. Ya. Jadi semua mahasiswa Polines yang ada di di Polines ya, dari Polines jadi Polines itu nanti kalau sertifikasi itu bisa di IDN karena sebenarnya itu kita sudah sama yang lama tapi sosialisasinya itu sudah hilang Insya Allah nanti saya akan sosialisasi lagi tentang IDN dan juga Polines. Nah. Jadi nanti semua mahasiswa Polines yang ikut Weekend Sharing ini, jadi kalian beruntung ya kalian tahu ini nanti saya akan promosi juga karena eman-eman lah kalau kita kita orang luar nih kita orang luar kita harus sertifikasi MTCNA 2 juta itu training per sertifikasi di advance ini kita malah training dua setengah juta per sertifikasi tapi kalau polines beda karena saya juga polines ya. jadi nanti insya Allah akan kita kasih diskon kalau di Cisco gimana mas ya nah, di Cisco kita akan kita masih Uh, develop di address yang di Ini insya Allah nanti ada beberapa trainer yang di DNA. ada Mas Sandra, Angga, dan juga saya. Nanti kita... Ya. Nanti kalau kenal mau kenal dengan trainer, nanti kunjungi aja semarang.id.id di all nya Nanti di sebenarnya kalau di IDN itu ada, nanti manajernya itu ada Mas Faiz. Nanti biar lebih kenal. Nanti jangan hubungi admin juga. Jadi kita kalian promosi juga. Oke, itu aja sih tentang tentang materi ini. Baik. Nanti jangan lupa upgrade your skill, upgrade your life. Jadi kita harus update skill terus, berkembang terus untuk kehidupan yang lebih baik. Gitu. Jadi seperti itu. Siap, Jadi siap, kita siap. jangan sampai kalah sama yang IP ya. Kalau IP aja dari IP versi 4 ke 6. Nah, masa kita mau stuck terus nah, di situ. Ya. Okay, Oke, Mas Arya di... Oh, makasih Mas. udah ada beberapa pertanyaan, Mas, uh, di oh, iya. kolom chat ya. Ini saya, 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 dulu ya. saya stop. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang pertama itu, ini masuk sesi pertanyaan, jadi teman-teman silakan bisa di-chat dulu di kolom chat, nanti aku bacakan. Pertama itu, dalam satu gedung ada tiga ruang. Tiap ruang beda network dan terhubung masing-masing dengan router di tiap ruang itu termasuk LAN kah? Gimana mas? Itu, ya, di Gimana chat. mas? Yang Di kolom chat. Ah mas, nanti saya kurang paham nih. Maaf maaf. Oke gimana? Yang di kolom chat ada kan ya? Di kolom chat itu. Oh ya, saya cek dulu ya. Chat mana ya? Muhammad Nana. Oh, banyak Satu... banget nih chatnya. Yang dua puluh tujuh belas. Satu gedung tiga ruang. Satu gedung tiga ruang, tiap ruang beda network dan terhubung masing-masing dengan router di tiap ruang itu termasuk lan mm -hmm. atau bukan? Oke, okay. itu termasuk lan karena masih dalam satu area ya? Iya satu area dan dia belum terhubung ke internet ya, itu okay. lan. Kalau udah ke internet ya maksudnya WAN di situ. Mm -hmm. Terus yang kedua, kalau gedung tersebut diberikan akses satu atau lebih isp terhubung internet maka itu tetap lan atau WAN? Kalau dia terhubung ke internet Hmm. Ya, itu one, ya. Ya, karena dia udah kan kita kan nggak tahu nih rutin rutinnya yang di luar. Hmm. Itu dia di mana saja di situ. oke oke oke. Kemudian ini ada tanya lagi nih yang Faris Mikdat. Dia misalkan komputer satu memiliki IP 1.2/24 dan komputer 2 memiliki IP 1.3/25. Itu bisa terhubung enggak? Hmm. Oke, okay, bisa. Karena dia masih dalam satu subnet ya. Ya nanti kalau pembahasan itu nanti di luar sesi aja nanti. Saya jelaskan di subnetting nanti. Oh, nanti mungkin bisa di-chat-chat grup ya kalau. Iya, yeah, nanti. Ya. Oke, okay, okay. saya baca pesannya satu-satu sekalian ya. Ya tapi ini mungkin sebagai gambaran teman-teman, ini semacam kayak potong roti ya. Misalkan slash /24 itu rotinya full. Nah, tapi teman-teman uh, ngambil roti yang di bagian uh, kanan misalkan nah, slash /25 ini masih di bagian kanan, itu berarti masih satu bagian ibaratnya kayak gitu. Yeah. Nah itu. Terusan berikutnya itu ada pertanyaan lagi nggak ya? Mas mau tanya untuk sertifikasi agar menjadi network engineer itu bagusnya fokus di mana? Untuk kelas perusahaan dan di Indonesia. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya di network engineer nih. Uh, mas saya mau jadi network engineer. Kita mau belajar yang lebih mana mas biar bisa jadi network engineer yang bagus ya. jadi hmm. uh, mungkin saya rekomendasi kalau kita mau di kota-kota yang besar itu Cisco tapi kalau kota yang Semarang itu ya masih mikotik masih mendukung gitu. oke okay. okay. jadi ini ada saya ada tambahan jadi untuk semua yang ingin belajar belajar ini saya pesan lagi kayaknya deh boleh boleh ya saya pesan lagi ya langsung ke spin aja nggak apa, -apa. Hmm. Oke, okay. ini sudah sharing Jadi nanti cek aja di roadmap, roadmap di biar semua nih tahu nih. Mas saya kalau mau jadi network engineer mas, tapi saya bingung mulai dari mana. Ya, nanti bisa cek di komtia di sini. Ya, saya saya buka lebih dahulu lebih, lebih jelas ya. Oh ya nanti di akhir sesi kita ada foto bersama ya. Jadi kalau bisa jangan ini dulu. Kita foto bareng. Eh nanti foto bersama ya. Jadi ya. Uh, nanti dah. Ya. Ini saya buka komputer dulu. Iya. Enggak apa-apa. Ini ini uh, buat ini aja. Ternyata. Siap, Mas. Oke, enggak. Mungkin ini sudah. IT career IT career question. Di atau di share link jadi... aja. Oke, jadi mungkin kalau saya jelaskan singkat aja, ini saya biasanya saya hilangkan ya. Hmm. Jadi kalau ada saya saran sih, mungkin kalau kita belajar lebih mudah ada perangkat realnya, ya kita belajar di mikrotik dulu lah. Nanti kita belajar dari dasar. Tapi nanti kita bisa lanjut ke Cisco. Dan selain itu kita juga bisa nanti belajar yang penting dasar dulu deh, dasar dulu dimantepin, IP, TCP/IP, hmm. nah, itu dimantepin aja protokol itu mantepin. Mm -hmm. okay, Karena okay. kalau sudah dasar capek, nanti kita kemana-mana gampang nanti. ke bajunya prosisco atau berarti intinya ini. dasarnya dulu ya dipahami. Ya, dasarnya dulu. Nanti mm. semua perangkat itu hampir bisa lah ya kira-kira kayak gitu ya. ya hampir bisa. Ya, seperti itu. makasih mas Andri. Mm. Apa arti Cisco sendiri kak? Itu mm. ada pertanyaan. Apa arti yeah. Cisco? Sisco. Mm -mm. Cisco itu kayak nanti brand ya jadi sebenarnya ya. Saya, uh, pengalaman ya jadi Cisco itu kok bisa sih namanya Cisco ya karena dia tercipta oleh satu vendor nanti Leonard Bursak dan juga Sun yaitu dia uh, tinggal di San Francisco lah ya, dia dipanggil dia ambil kata belakangnya Cisco San Francisco ya, Oh itu. San Francisco ya Oh ya, oke. Jadi saya San Francisco <laughs> aku baru tahu malah <laughs> berikutnya nih Mas, saya belum pernah lihat perangkat hub kayak apa bentuknya. Di Talkpad oh, ada ya. switch yang perangkat hub saat ini ada enggak ya? Oke. Jadi untuk perangkat nanti coba cek deh ke belakang saya nih. Yang di nanti ini ada beberapa perangkat nih. Nanti kalau saya di Google aja enggak apa sih lebih mudah. Tapi kalau mau lihat live-nya itu coba yang gambar saya itu diperbesar ya itu di belakang saya ini ada ini sini perangkatnya. Atau nanti saya pakai saya... Sep, bukakan aja nih. Oke, okay. mohon nih ada teman saya nih, ambilkan ya mas. <guruh> Nanti, uh. nah, ini saya kenalkan ya. Ini namanya perangkat router. Ya, ini router ya. Ini bisa gambar saya diperbesar ya. Ini perangkat router. Ya, dia mikrotik ya. Dipin, dipin. Oke. Okay. Oke, okay. jadi ini router mikrotik. Lalu, mohon mas, ambilin yang ya. Ini router Cisco. Ini router Cisco nih, besar ya ini. Ya, ini router Cisco. Jadi nggak heran ya kalau dia mahal ya. Rakatnya aja seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti main-main tuh ke IDN kalau mau belajar. <laughs> main nanti enggak apa-apa ke IDN, nanti kita belajar bareng aja sih. Hmm. Nanti kalau misal kita nggak sibuk ya kasih kita bantu di situ. nah, kalau dua vendor yang berbeda seperti Cisco dan Mikrotik itu bisa saling terhubung tidak? Ya, bisa. Karena karena nanti mungkin pembahasan ke protokol dan juga OSI layar di situ standarisasi ya. Hmm. Karena itu adalah standar untuk menghubungkan beberapa vendor di situ. Jadi hmm. semua vendor dia bisa terhubung dia. Oke. Okay. Betul betul betul. Nah, itu. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman semua? Eh, okay. ada yang tanya? Tidak ada. Terima kasih mas, sudah membantu ya. Oke. Okay. Kalau nggak ada lagi, kita coba ini ya, ambil sesi pemotretan. Hmm. Jadi teman-teman semua di sini, uh, coba di full screen kalau yang pakai laptop atau kalau pakai HP ya screenshot aja nanti. Nah, uh, kita coba aktifin kamera semuanya. Aktifin kamera, kemudian masing-masing dari kalian nanti screenshot ya. Pakai gaya paling bagus nggak apa-apa. Gaya hmm. paling oke. Okay. Ya. <laughs> ya, nanti semuanya screenshot ya kalau bisa ya. Soalnya kan kita cuma bisa satu screen, satu screen tuh. Ya materi nanti dibagiin materi. Oke, nanti dibagikan. Saya ditunggu ya di grup Ya Yaudah ya, kita mulai screenshot. Satu, dua, tiga. Yang lain juga screenshot sendiri-sendiri ya di ininya di laptopnya. Nanti kita bagikan di satu folder nanti. Aryadi juga screenshot ya. Siap mas, saya sudah siap mas. <laughs> Semuanya di screenshotin satu ini apa satu peserta satu screenshot gitu screenshot bikin sharing oke okay. udah semua oke okay. udah semua ya ini sebelum uh, bubar ah, bubar lagi ya maksudnya sebelum selesai uh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada mas muhammad aryadi Materinya cukup bagus ya menarik juga buat kita kita yang ingin tahu tentang jaringan. Tadi udah banyak dijelaskan terkait jaringan dasar, kemudian perangkat-perangkatnya, subnetting, OSI layer, apalagi tadi mas track sertifikasi, banyak banget. Itu kalau e, di kuliahan itu hampir berapa SKS ya? Kira-kira satu, mm -hmm. ya sekitar dua pertemuan itu, dua pertemuan. Jadi, Jadi harusnya ini. Ya, harusnya ini sangat beruntung teman-teman bisa belajar langsung dari trainer IDN. Dan materinya juga disajikan dengan jelas. Itu apresiasi banget. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Ariadi. Oh, Tepuk ya. tangan Terima kasih. Terima kasih. Uh, Oke, okay. uh, kemudian satu lagi. Uh, nanti, teman-teman, bagi yang ingin uh, ngisi materi juga, silakan. Jangan malu-malu, kita semua di sini belajar. Jadi, teman-teman semua, pokoknya uh, jangan uh, minder. Semisal, "wah, oh, aku baru belajar kayak gini, nggak bisa sharing, nggak. Kita semua bisa sharing apa yang kita kuasai sedikit aja. Itu bisa disharingkan. Jadi, teman-teman, ayo kita, kalau misalkan mau apa berbagi kepada banyak orang kita bisa pengen bermanfaat silakan kita uh, bisa sharing-sharing pengetahuan, keahlian atau sebagainya di WeShare juga bisa mewadahi itu. Nah, berikutnya untuk uh, masalah materi, kemudian uh, video, sertifikat dan sebagainya nanti akan disampaikan di grup. Nah, pertama materi nanti akan dibagikan, kalau video nanti akan diedit dulu, akan diupload di YouTube sama di WeShare jadi di Wisar Academy juga kemudian uh, apalagi foto-foto nanti juga akan dibagikan untuk linknya gitu Mas Aryadi terima kasih banyak ada kata-kata ya. penutupan oke okay. oke okay. jadi uh, kata penutupan apa ya? ya mungkin jangan lupa berproses kita harus sesuaikan juga kondisi jangan sampai kita stuck jadi jadilah mental juara ya jadi kita jangan sampai di zona nyaman karena kita kalau misalnya kita relasinya hanya orang-orang yang mungkin levelnya A ya kita bakal jadi A terus nggak ya sampai ke B ke C ke D nggak ya di situ jadi kita harus kesadar akan masa depan ya. kata, kata saya jauh ya mungkin itu aja sih jangan lupa proses dan update skill ya betul apa kata yang Mas uh, Arya dikatakan itu benar dan saya sendiri sekarang di Jakarta ya Uh, apa Mengalami itulah ibaratnya kita harus terus upgrade keahlian dan teknologi sekarang semakin berkembang. Nah nanti uh, mungkin aku juga akan sharing-sharing juga terkait DevOps. Udah pernah tahu DevOps belum? Okay. Yeah. Developer Operation. Ya. Developer Operation. Nanti kapan-kapan aku akan sharing itu juga. Uh, Silahkan nanti bisa join lagi. Uh, apa ya? Kalau dari saya sih cukup. Uh, nanti kita bisa teruskan di grup. Mungkin dari peserta ada yang mau menyampaikan ini pendapat atau apa? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin ah ini ada yang Uh, kalau nggak ada teman-teman semua Terima kasih banyak saya apresiasi untuk yang uh, berdonasi Oh ya ini sekaligus laporan donasi donasi kita udah kekumpul untuk acara ini sekitar 68 68000 tidak masalah itu karena kita donasinya terus berlanjut sampai nanti ya di angka-angka yang fantastis mungkin ya mudah-mudahan dan uh, Makasih juga udah meluangkan waktunya belajar sampai selarut ini semoga kalian uh, apa mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah ya untuk kita semua, gitu. Nah uh, mungkin dari saya itu uh, cukup sekian. Apabila ada kesalahan ataupun ya kekeliruan dalam menyelenggarakan kegiatan ini, mohon maaf sebesar besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.